boleh dicek suaranya, apakah benar suara saya? Good check. Bapak Ibu mohon dicek apakah terdengar suara saya? Can you hear my voice? Yes, we can. Yes or not? Yes. I think everybody has already hear my voice. Bu Sari, dengar suara saya? Oke, agak kecil banget, Teh. Bapak Ibu okay. Boleh diminta ya. Selamat pagi, mohon perkenankan kami memberikan pengumuman kepada seluruh peserta. Juga. Bapak Ibu mohon ya. Ibu masih di mute kayaknya ya? Can you hear my juga nggak kedengeran ya? Yes, we can. Yes or no? Yes. I think everybody has check, Bu Sari. Oke. Okay. Bu Sari kok nggak kedengeran ya suaranya di saya? Kedengerannya dari ruangan? Tes. Oh ya? Dengar nggak? Tadi Bu Sari kok nggak kedengeran ya? Saya dengar. Saya dengar suara apa? Bu Sari, Mbak Mute. Tes. Ariana. Suaraku kedengeran? Boleh dibuka. Saya pengen dengar suara Bapak terdengar nggak dari sini? Ariana, belum. Oh ya udah deh bu, dah. Tes. Cek. Oh ya udah bu, sip, udah bu. Ibu udah oke, udah oke. Aku udah kedengeran mbak. Oke. Bu aku kedengeran. True. Bu Permata kedengeran. Can I check your voice, True? Hi, hello. Oke. Mbak interpreter. Sudah hello. Ya? Yep, good okay. Morning, can you hear me well? Yeah, I can hear you well. That's great. Wait, Mute. Mute. Ini udah saya kasih di grup teknis ya? Sabil tolong dikirim ke grup Fahrina dan lain-lain. Aku udah kirim kemarin sih. Apa? Linknya sama kayak yang HMC kemarin kan ya? Ini langsung link ke video. Oh, oke. Okay. Nanti ke Fahrina aja ya, Sabil. Aku besok Kamis tidak proposal lalu. Suara. Mungkin karena ibu di ruangan yang bersebelahan mungkin ya bu, tapi ini jelas sih suara Bu Sari.
Bu Wulan kedengeran jelas? Aman, Bu Wulan, aman. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenankan kami memberikan pengumuman sedikit kepada seluruh peserta bahwa webinar ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. To all ladies and gentlemen, we would like to announce that this webinar will be held in English and Bahasa Indonesia. Kami menyediakan fasilitas alih bahasa atau penerjemah. Untuk menghindari feedback, Bapak Ibu dimohon untuk dapat menekan tombol mute. Jika Bapak Ibu menghendaki menggunakan bahasa Inggris, mohon dapat menekan tombol English yang terletak pada bagian bawah pada aplikasi Zoom dengan tombol bola dunia sebagaimana terlihat pada layar Zoom. Jika Bapak Ibu menghendaki menggunakan bahasa Indonesia, mohon dapat menekan tombol bahasa Indonesia yang terletak pada bagian bawah dengan simbol bola dunia sebagaimana terlihat pada layar. Jika ingin mendengarkan suara asli dari narasumber, maka Bapak Ibu dapat menekan tombol off. Mohon dapat mengecek update fasilitas Zoom dengan melihat profile picture pada Zoom di sisi kanan atas, lalu mengecek update di bawah dan melakukan update data. A very good morning to all ladies and gentlemen. Please let us announce all of you that the webinar will be held in English and Indonesia. The committee will provide translation as a feature of Zoom meeting application. If you prefer to use English, you may select English button, which is located on the bottom of the Zoom screen with a globe symbol appear. If you prefer to use Bahasa Indonesia, you may select Indonesia button, which is located at the bottom of the Zoom screen with globe symbol appear. Please kindly check the update status for the Zoom application by clicking the profile picture on the top of the right side of the Zoom screen and select check for the update option. If you are not updated, please do update process and re-enter the Zoom meeting. Ya. Ya. Kenapa ini? Oh, gua buka di sini ya. Mohon. Iya benar-benar dari di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya acara webinar, perkenankan kami mengumumkan beberapa hal terkait tata tertib dalam penyelenggaraan webinar. Peserta menggunakan ID dengan menggunakan nama asli dan institusi. Peserta harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat berlangsungnya webinar. Selama mengikuti webinar, mikrofon mohon dinonaktifkan. Selama mengikuti webinar, mohon pertanyaan terkait teknis pelaksanaan dapat diajukan melalui chat room dan akan direspon oleh co-host dari panitia. Pertanyaan kepada pembicara akan dibuka oleh moderator pada sesi tanya jawab. Peserta dapat juga menuliskan pertanyaan di chat room atau menambahkan pada kolom link YouTube juga dengan melambaikan tangan. Pertanyaan yang tidak sempat terbahas akan disampaikan melalui email peserta. Moderator berhak untuk mengeluarkan peserta yang tidak memenuhi tata tertib webinar. Kegiatan ini dapat diakses melalui YouTube channel Humas Media Center FEB UI. Link daftar kehadiran dan formulir evaluasi akan dibagikan pada saat 1 jam menjelang ditutupnya kegiatan webinar. Sertifikat elektronik akan diberikan kepada peserta yang telah melengkapi link daftar hadir dan formulir umpan balik. Demikian kami sampaikan tata tertib pelaksanaan webinar. Mbak, ini krusial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera para hadirin peserta webinar. Kami ucapkan pada seluruh tamu undangan, pembicara, dan peserta dari webinar. Perkenalkan saya Mutia Pramesti sebagai MC pada hari ini mengawali dibukanya kegiatan webinar yang bertajuk Kondisi Kerja dan Kualitas Hidup Pekerja Garment Indonesia dan Vietnam, Realitas dan Harapan. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang didukung penuh oleh International Development of Research Center Canada, IDRC Canada, International Labor Organization, ILO, Labor Lab Tufts University, Amerika Serikat, dan Real Time Analytics Vietnam. Yang terhormat, PJ Dekan Ibu Dr. Beta Yulianita Gitahari, selamat datang Ibu. Yang terhormat keynote speaker pada hari ini, The Honorable Dr. Anindya Chatterjee, the Regional Director for Asia IDRC Canada, Ibu Dr. Randa Hayani Rumondang, MA, Direktur Jenderal Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang terhormat kepada narasumber, The Honorable Professor Drusilla Brown from Labor Lab Tufts University, The Honorable Mr. Le Dang Trung, PhD from RTA Vietnam, yang terhormat Ibu Sari Wahyuni, PhD, dosen dan peneliti FEB Universitas Indonesia dan Presiden ISMS, yang terhormat Bapak Insinyur Ariana Satria, PhD, dosen dan peneliti FEB UI dan Kepala PKJS UI. Kepada tamu undangan, yang terhormat Bapak Arief Wibisono Lubis, PhD, Kepala Departemen Manajemen FEB UI, selamat datang. The Honorable Mr. Edgar Rodriguez from IDRC Canada, welcome. The Honorable Gillian Dowie from IDRC Canada, welcome. Kepada yang terhormat Bapak-Ibu penanggap yang mewakili komponen pemangku kepentingan yang terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja RI, Kementerian Perindustrian dan Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Bapak Muhammad Anis dari Butterwork Indonesia, KSPSI, Konfederasi Serikat Kerja Seluruh Indonesia, KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Yang terhormat rekan-rekan pers, serta Bapak-Ibu peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di sini ya dalam menimba ilmu dan menyimak diskusi dari para keynote speaker, narasumber, para penanggap yang luar biasa telah hadir pada pagi hari ini. Meskipun harus dilaksanakan dalam keadaan pandemi dan secara virtual, semoga kita tetap sehat dan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan makna dan manfaat yang diinginkan. Untuk memulai kegiatan ini, kami memohon kepada Ibu Dr. Beta Yulianita Gitahari selaku PJ Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Ibu Dr. Beta Yulianita Gitahari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mungkin akan menyampaikan sambutan ini dalam bahasa gado-gado gitu ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris karena di sini sebagian dari pembicaranya berasal dari luar. Pertama ingin saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu keynote speaker. First of all, I'd like to welcome Dr. Anindya Chatterjee, Regional Director for Asia IDRC Canada. Selamat datang kepada Ibu Dr. Anda Hayani Rumondang, MA, Direktur Jenderal Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
And secondly, I'd like to welcome respectable speakers, Professor Drusilla Brown from Labor Lab, Tufts University, USA, Ledang Trang, PhD from Real Time Analytics Vietnam. Selamat datang kepada para narasumber yang juga merupakan dosen dan peneliti handal dari Departemen Manajemen FEB UI, Ibu Sari Wahyuni PhD, Bapak Insinyur Ariana Satria PhD. Dan juga saya menyampaikan selamat datang kepada para tamu undangan, para penanggap, Bapak Ibu yang mewakili dari Kementerian Perindustrian, Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Better Work for Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian peserta webinar Kondisi Kerja dan Kualitas Hidup Pekerja Garmen Indonesia dan Vietnam, Realitas dan Harapan yang Berbahagia. Bapak Ibu sekalian, industri garmen adalah salah satu industri terbesar di dunia yang mempunyai rantai produksi yang cukup panjang. Mulai dari petani penghasil kapas, produsen tekstil, industri fashion, hingga menjadi produk akhir berupa pakaian dan alas kaki yang dikonsumsi oleh konsumen atau menjadi produk yang diperdagangkan kembali. Industri garmen memainkan peran yang sangat penting dan sangat dominan dalam ekonomi kawasan ASEAN. ASEAN mengekspor alas kaki dan pakaian sekitar dengan nilai 29,8 miliar US dollar ke Amerika Serikat pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, Vietnam dan Indonesia termasuk dalam 10 negara besar eksportir garmen di dunia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang didukung oleh IDRC Kanada bekerja sama dengan Labor Lab Tufts University Amerika Serikat dan Real Time Analytics Vietnam melakukan studi mengenai pemberdayaan pekerja melalui tempat kerja yang manusiawi selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga 2020. Kegiatan ini setidaknya membuahkan 3 aktivitas sekaligus, yaitu pengembangan pengetahuan, penelitian, dan kerjasama internasional. Ketiga kegiatan ini sangat mendukung visi FEB UI untuk menjadi pusat pembelajaran ekonomi dan bisnis yang unggul di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Penelitian ini menjadi sebuah bentuk karya nyata sivitas akademika FEB UI untuk mewujudkan visi tersebut secara bersama-sama. Penelitian ini menghasilkan 22 academic paper yang telah dan akan dipresentasikan pada konferensi ilmiah nasional dan internasional, dan telah dan akan diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional. Kegiatan penelitian hingga publikasi ini melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa FEB UI. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang membanggakan bagi kami, apalagi pada saat ini FEB UI sedang dalam proses mendapatkan akreditasi internasional untuk Business School AACSB, di mana engagement atau keterlibatan dan inovasi sivitas akademika dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sangat penting. Webinar ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil studi kondisi kerja dan kualitas hidup pekerja garmen Indonesia dan Vietnam, realitas dan harapan. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan hasil temuan dari penelitian ini kepada Bapak-Ibu sekalian. Melalui webinar ini pula, kami mengharapkan sumbang saran dan pikiran dari Bapak-Ibu sekalian untuk mempertajam usulan rekomendasi manajerial dari FEB UI kepada pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja garmen yang menjadi tulang punggung berputarnya roda bisnis tersebut. Tentu, kerjasama Triple Helix ini kami harap bukan hanya dapat memberikan iklim usaha yang mendukung kepada para pelaku usaha, namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi para pekerja sektor garmen. Kami sangat menyambut baik atas kerjasama yang telah berjalan saat ini,
dan semoga kerjasama ini akan terus berlangsung di masa yang akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat mengikuti webinar, dan saya berharap dari webinar kali ini bisa menghasilkan diskusi yang produktif dan membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Beta Yulianita Gitahari yang telah membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Langkah pada agenda berikutnya, kami mengundang Dr. Anindya Chatterjee yang menjabat sebagai Regional Director untuk Asia International Development Research Center Kanada yang berbasis di New Delhi, India. Dr. Chatterjee memimpin penelitian di bidang kebijakan dan pengembangan program di bidang kesehatan global dan dengan latar belakang pendidikan di bidang kedokteran, psikiatri, antropologi, dan kesehatan masyarakat yang ditempuh di India dan Amerika. Kepada Dr. Anindya Chatterjee, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Good morning. This is guest, partners, colleagues, friends, ladies and gentlemen. So it's a great pleasure for me and my colleagues today to join this webinar and to speak briefly with you today. We have gathered online today morning to listen to the results of the collaborative study conducted by the University of Indonesia, RT Analytics, and Tufts University on working conditions and quality of life of Indonesian and Vietnamese garment workers. To give you a brief background on where we are coming from, women's economic empowerment and gender equality are priorities for us at the center. We all know that women's economic empowerment in Asia is inextricably linked to the promotion of progressive trade. Trade that focuses on decent working conditions, inclusive business practices, and adequate social protection schemes for women in global value chains. By strengthening the capacities of researchers, workers, and business leaders, and investing in networks and multi-stakeholder platforms, IDRC aims to contribute to improve working conditions and generate leadership opportunities for women. Recognizing that integration in global value chains has been a major driver of economic growth and job creation in Asia over the last so many years, we supported a portfolio of research on how women are faring in global value chains, documenting both the working conditions of formal and informal workers and the business and management practices. Women are disproportionately represented in some global value chains and face particular challenges in the labor market, including unpaid care work, discrimination, unequal opportunities for advancement, and overrepresentation in the informal economy. In garment and textile manufacturing, women make up the majority of workers at the manufacturing level, but pay gaps with male workers and challenging working conditions are persistent. Value chains have also created millions of jobs for women in the region, giving them opportunities to earn an income, and in some cases to advance their skills, run a business, and find a good job. So across our research portfolio, the driving questions are whether, how, and when do global value chains lead to economic and social upgrading for farms and workers, particularly for women? Currently, there are 8 projects in different stages of completion across Asia that broadly aim to do 3 things: to support research and knowledge creation on working conditions, business and management practices. Secondly, build the capacity of workers and institutions
to improve women's representation, competitiveness, promote women's leadership, and boost the network of women-led businesses. And thirdly, connect evidence to practice through developing multi-stakeholder platforms. So these body of research we have supported over the, say, last 5 years is coming together now, and we are starting to see some lessons emerging, such as work opportunities for women in value chains has not always led to broad welfare improvements. Many women are employed as either daily workers or as home-based workers. Those working in factories have relatively more stable work and better condition, but reports of harassment, poor working environments, and challenges balancing work and family needs are common. Women-led businesses in value chains have smaller networks than their male-led counterparts, have less information related to market demand, and access to financing. So, and now after the COVID pandemic, global value chains, particularly garments and textiles, have experienced major disruptions. We're seeing that all over Asia. Billions of dollars in orders have been canceled. Many workers across the region have lost their job or were working reduced hours. We all know recovery is going to be a slow process. And this will take place in the backdrop of pre-existing fault lines of inequality and unsustainability. Addressing these will require institutional and policy responses. Economic disruption is reversible, and building back needs to be organized in a way that reduces inequality and promotes women's economic empowerment. The collaborative project we are discussing today is an important part of our portfolio. It sheds light on the kinds of practices that make garment factory jobs decent, as well as practices to promote gender equality. Going beyond the workplace, researchers sought to understand how this contributed to women's jobs and life satisfaction, their decision-making power, and other key indicators of decent work and empowerment. The project also examined whether the implementation of ILO's Better Work Program that aims to improve working conditions and respect of workers' rights in the garment industry is helpful in improving conditions of women in Indonesia and Vietnam. Let's listen to the story. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Anindya Chatterjee atas pidato yang telah disampaikan. Thank you very much. Selanjutnya kami akan mengundang keynote speaker kita yang kedua dalam acara webinar ini. Kami mengundang Ibu Dr. Anda Hayani Rumondang, Master of Arts, untuk memberikan pidato dan pandangannya melalui pidato yang berjudul Tenaga Kerja Indonesia selama COVID-19. Ibu Dr. Anda Hayani Rumondang, MA, menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI JSK, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Beliau memimpin Ditjen PHI JSK di Kemenaker dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Kepada Ibu Dr. Anda Hayani Rumondang, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Mutia. Yang saya hormati PJ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ibu Dr. Beta Yulianita, Regional Director International Development Research Center, Dr. Anindya Chatterjee, dan juga yang saya hormati Bapak Insinyur Ariana Satya, PhD, Principal Investigator Universitas Indonesia, juga yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni, SIP, MSc, PhD dari Universitas Indonesia,
Profesor Drusilla Brown dari Tufts University, Le Dam Trang PhD dari Real Time Analytics, dan juga tentu para narasumber, kemudian juga moderator, para penanggap, dan hadirin partisipan lainnya yang ada dalam acara diseminasi hari ini, termasuk juga rekan-rekan kami dari Konfederasi Serikat Pekerja, yaitu dari KSPSI, dari KSBSI, dari KSPI, serta juga kolega kami juga dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, juga tentu yang hadir ada dari International Labor Organization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semuanya sehat selalu dalam masa-masa yang berat ini. Semoga Tuhan juga senantiasa meridhoi kita, juga memberikan perlindungan kepada kita semua. Tentu pertama-tama selain ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami patut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi kepada khususnya tentu Bapak Ibu yang sudah menyelenggarakan kegiatan FGD virtual dalam rangka diseminasi untuk hasil studi tentang kondisi kerja dan kualitas hidup pekerja sektor garment Indonesia dan Vietnam untuk menyampaikan tentang realitas dan harapan. Nah, tentu karena kami diminta untuk menyampaikan keynote tentang tenaga kerja Indonesia selama masa pandemi, kami ingin sebelumnya menyampaikan apresiasi, terima kasih terhadap hasil studi ini. Ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tentu tidak menghalangi kita untuk saling bertukar ide dan gagasan serta semangat untuk mencari solusi atas tantangan yang kita hadapi, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Saya mengapresiasi sekali lagi upaya yang dilakukan oleh FEB UI bekerjasama dengan Labor Tufts University dan juga Real Time Analytics Vietnam yang didukung oleh International Development Research Center Kanada, juga bersama ILO yang menghasilkan saya kira adalah kami sangat berharap untuk tentu rekomendasi bagi kebijakan. Nah, hasil diseminasi ini tentu sangat bermanfaat bagi pemerintah khususnya. Dan apa manfaatnya adalah untuk pengambilan kebijakan, terutama di sektor garment, khususnya untuk peningkatan kondisi kerja dan kualitas hidup pekerja, dan juga tentu adalah keluarganya. Bapak Ibu yang saya banggakan, Kementerian Ketenagakerjaan juga dibantu oleh ILO Jakarta juga untuk melakukan kerjasama mencermati, mendalami berbagai karakteristik para pekerja di sektor garment, termasuk adalah karakteristik usahanya, sehingga ini dijadikan sebagai bahan untuk penyempurnaan regulasi dan bahkan untuk membuat regulasi baru. Bapak Ibu tentu paham Indonesia saat ini sedang mencari perbaikan-perbaikan, mengupayakan perbaikan-perbaikan, menyusun regulasi khususnya di sektor ketenagakerjaan. Jadi saya kira momentum penting dari hasil studi ini sangat kami tunggu-tunggu. Nah, kami mencatat bahwa perspektif multidisiplin yang dilakukan dalam penelitian ini tentu sangat baik dan juga bisa memberikan gambaran yang tepat, bahkan hasil nanti yang sangat berguna untuk rekomendasi. Jadi kami juga membaca agenda hari ini akan ada rekomendasinya. Industri garment ini sangat penting bagi Indonesia, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Ibu Dekan. Nah, bagaimana pemerintah untuk memperbaiki secara terus-menerus kondisi kerja di sektor garment ini, termasuk juga kualitas hidup pekerja, itu juga menjadi bagian penting dalam kita menyongsong, terutama setelah kita mengalami masa pandemi, sehingga dampaknya ini tentu sangat terasa pada sektor ketenagakerjaan, khususnya di sektor garment. Bapak Ibu,
Itulah beberapa catatan penting kami sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih kepada FPB UI yang menyelenggarakan penelitian ini, didukung oleh berbagai pihak yang sudah kami sebutkan. Namun setelah itu saya ingin juga menyampaikan, karena diminta untuk menyampaikan bagaimana tenaga kerja di masa pandemi. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini telah memukul sendi-sendi perekonomian global dan juga mengancam keberlangsungan hidup para pekerja tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Perkembangan wabah COVID ini di Indonesia pun tidak dipungkiri sudah memukul perekonomian nasional yang tentunya mempengaruhi sektor ketenagakerjaan. Sebelum itu kami ingin juga menyampaikan dalam mungkin bermanfaat juga nanti dalam pengambilan rekomendasi potret sejenak kita lihat potret kondisi ketenagakerjaan sebelum COVID-19 berdasarkan data BPS yang diambil Februari 2020 yang dihasilkan dan dikeluarkan pada Februari 2020. Tentu ini tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari dampak COVID. Namun kami ingin menyampaikan berlandaskan itu tentu adalah kita bisa memprediksi seperti apa di masa yang akan datang. Jadi data per Februari 2020 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sebanyak 199,3 juta terdiri dari ada 137,9 juta merupakan angkatan kerja dan 61,40 juta merupakan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu terdiri dari yang bekerja itu sekitar 131 juta. Dan kalau kita melihat bahwa 95,01% kira-kira 95,01% ya dari jumlah penduduk seluruhnya. Dan memang pengangguran terbuka sebanyak 6,8 juta atau 4,9%. Terlihat penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun sejak 5 tahun. Nah, penduduk yang bekerja ini sebenarnya karakteristik yang sama dari tahun ke tahun. Ini pendidikan mayoritas adalah lulusan SMP. Jadi dari kondisi ini bisa dilihat bahwa masih didominasi pekerja yang bahkan adalah kurang terampil atau low skill. Jika melihat berdasarkan status pekerjaan utama, maka pekerja di sektor informal masih mendominasi sebanyak 74 juta orang atau sekitar 56,5% dan tentu selebihnya adalah sektor formal. Mari kita lihat dari sisi pengangguran. Penyumbang terbesarnya merupakan angkatan kerja usia muda dengan kategori usianya 15 sampai 29 tahun. Ini banyaknya sekitar 72,9%. Jika dilihat lagi dari sisi latar belakang pendidikan, maka saudara-saudara kita yang sedang mengalami masa pengangguran ini, tingkat pendidikan SMA dan SMK mendominasi sekitar 52,8%. Nah, tentu data-data tersebut menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah yang tidak mudah, artinya sangat berat untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Apalagi adanya dampak dari pandemi COVID. Ini akan menambah beban pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario berat juga masih tumbuh positif, tapi jika dalam skenario berat pertumbuhan ekonomi diprediksi dalam tumbuh minus, akibatnya jumlah pengangguran bisa diproyeksi bertambah hingga 2,9 juta orang dalam skenario beratnya sehingga bisa menjadi 5,23 juta orang. Ini skenario tentu yang sangat berat. Jadi kalau melihat bagaimana kerja dalam masa pandemi ini, kami memang melakukan pencermatan dengan berkoordinasi dengan seluruh kepala dinas di Indonesia, kerja termasuk juga dengan rekan-rekan dari Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha, meminta dan mengumpulkan data yang benar-benar ada karakteristiknya, termasuk adalah identitasnya, baik nama, bekerja di mana, dan sebagainya. Terkumpul sekitar per Juli 31 Juli terkumpul
2,1 juta pekerja terdampak dari pandemi ini. Itu dibagi dari yang ter-PHK, baik itu formal maupun informal, kemudian juga yang dirumahkan. Yang terbesar adalah jumlah yang dirumahkan, sedangkan yang di-PHK sekitar 380 ribu orang. Ini tentu tidak menggambarkan realitas yang ada. Jika juga kita mendengarkan bahwa banyak mengatakan bahwa bahkan PHK itu lebih dari 5 juta dan sebagainya. Betul, kami menunggu dan menginginkan ada data-data yang tentu baik itu real time juga tentu adalah ada identitasnya. Ini berguna untuk apa? Adalah pertama kita untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana yang sangat terdampak, termasuk adalah untuk intervensi kebijakan. Jadi kondisi ini saya menyampaikan kembali, memberikan tantangan yang sangat berat bagi kita semua. Dan tentu bagaimana memperbaiki kondisi ketenagakerjaan. Dan tidak hanya pada sektor garmen. Nah, sekarang kita tentu sangat konsentrasi dengan sektor garmen seperti yang Bapak Ibu hari ini akan diseminasikan hasilnya. Nah, dalam rangka penanggulangan dampak COVID di sektor ketenagakerjaan, pemerintah pusat juga sudah melakukan berbagai langkah mitigasinya. Fokusnya adalah pada perlindungan tenaga kerja dan juga pasti adalah pada masyarakat yang terdampak. Ada program jaring perlindungan sosial, insentif, stimulus juga bagi pelaku usaha. Kemenaker sendiri juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang kami harapkan ini cukup strategis untuk menangani dampak COVID. Pertama adalah melakukan percepatan pemulihan, baik yang berkaitan dengan upaya memutus rantai penyebaran maupun dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Kemudian yang keduanya peningkatan dukungan baik itu relaksasi dan insentif bagi sektor usaha formal. Tetapi tidak hanya formal, juga adalah informal. Juga perlindungan pemenuhan hak dan menjaga keberlangsungan bagi pekerja untuk tetap bekerja dan juga pengusaha untuk tetap berusaha dengan baik. Termasuk juga adalah pengalihan atau shifting tenaga kerja pada sektor usaha yang paling terdampak kepada sektor usaha yang mampu bertahan. Jadi berbagai upaya antara lain juga termasuk adalah memastikan aspek K3 bagi pekerja pada perusahaan yang beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, selain itu juga perlindungan kepada para pekerja dan kelangsungan dengan memikirkan kedua belah pihak masa-masa saat kita sebelum lebaran dan menghadapi masa-masa yang sangat berat di awal-awal pertama kita mengalami pandemi ini. Nah, mitigasi lainnya, Bapak Ibu, kami berkesempatan hadir dalam forum ini. Terima kasih, kami sekaligus menyampaikan informasi bahwa kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi upah dan gaji kepada para pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan berdasarkan upah yang dilaporkan di bawah 5 juta. Jadi insentif ini bantuan ini dilakukan adalah untuk memberikan perlindungan, menumbuhkan daya beli bagi para pekerja spesifik sesuai kriteria yang ada. Nah, insya Allah kemarin juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa kami juga sudah menerima datanya sebanyak 2,5 juta pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang datanya disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini kami sedang melakukan pencermatan terhadap kelengkapan persyaratannya sehingga insya Allah sesegera mungkin tentunya akan diberikan transfer langsung dari keuangan ataupun Kementerian Keuangan melalui prosedurnya kepada langsung kepada para penerima manfaat. Itulah kebijakan yang terbaru selain beberapa kebijakan yang kami sudah sebutkan sebelumnya. Tentu juga kami berharap dan senantiasa membangun dialog dengan para stakeholder kami untuk mencermati dan menerima masukan-masukan bagaimana kita menangani ataupun memberikan perlindungan
pada masa-masa sekarang ini dan masa mendatang. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam forum ini, tentu terkait dengan sektor garment ini. Kami sekali lagi terima kasih. Kami berharap dalam kesempatan momentum yang baik ini, kami berharap masukan dan rekomendasi itu bisa kami terima, sehingga saat ini kami juga sedang menyusun peraturan-peraturan pelaksanaan untuk perbaikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia, termasuk di dalamnya adalah untuk peningkatan perlindungan pekerja dan juga termasuk untuk penguatan kelangsungan usaha. Beberapa hal tentu ini menjadi catatan penting, mudah-mudahan dalam diseminasi ini yang saya lihat agenda terakhirnya adalah mengeluarkan kebijakan. Terima kasih sekali lagi. Besar harapan kami tentu melalui acara yang diselenggarakan oleh FBBUI ini dapat menghasilkan diskusi yang sangat positif. Kami juga berharap tentu sivitas FBBUI dapat terus berperan aktif dalam pembangunan ketenagakerjaan ke depan. Semoga kondisi sosial ekonomi Indonesia dapat pulih seperti sedia kala, dan tidak lupa untuk kita terus berdoa agar Indonesia dapat terbebas dari COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Haini Rumondang MA atas pidato dan pandangan yang telah disampaikan. Mohon para hadirin untuk dapat mengaktifkan kamera pada layar Zoom, karena kami akan segera melakukan sesi foto virtual sejenak. Mohon bisa dibuka. Baik, kami akan melakukan sesi foto virtual. Mohon senyum terbaik yang Bapak Ibu bisa tampilkan. Baik, ditahan. Masih ditahan sebentar, Bapak Ibu. Iya. Mohon izin sebentar lagi. Udah aja kali ya? Baik. Baik. Bapak-Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, kita akan segera memasuki agenda inti dari webinar ini dengan menghadirkan para peneliti, narasumber, dan penanggap untuk memaparkan hasil dan menanggapi hasil studi yang telah dikerjakan oleh beberapa institusi secara kolaboratif, baik di Indonesia dan Vietnam. Kami mengundang di tengah-tengah kita bersama Ibu Moderator, Ibu Permata Wulandari PhD. Ibu Permata Wulandari saat ini adalah sebagai dosen dan peneliti Departemen Manajemen FEBUI dan juga Manajer Riset UKM Center FEBUI. Kepada Ibu Permata Wulandari PhD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak atas perkenalannya, Bu Mutia Pramesti. Sesi selanjutnya adalah penjelasan singkat mengenai studi yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Wahyuni, SIP, MSc, dan PhD. Sekilas tentang Bu Sari Wahyuni, Bu Sari Wahyuni menamatkan PhD pada University of Groningen, Belanda. Saat ini beliau merupakan Associate Professor di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga Presiden Indonesia Strategic Management Society. Kita sambut Bu Sari Wahyuni, SIP, MSc, dan PhD. Terima kasih Ibu Mute dan juga Ibu Moderator. Ibu Permata Wulandari, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya selalu sehat di masa yang sangat tidak menentu saat ini. Bapak Ibu, kami tidak mau berpanjang lebar. Jadi perkenankan kami untuk share screen.
Mohon maaf. Ya. Jadi kami ingin menyampaikan riset kami, ini penelitian terhadap pekerja industri garmen di Indonesia dan Vietnam, merupakan kerjasama Universitas Indonesia dengan Tufts University dari Boston, RTA Analytic dari Vietnam, ILO, dan juga disponsori oleh IDRC. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Anindya Katarece dan juga Bapak Edgar Rodriguez dan Gillian Dowie dari Kanada yang telah mensponsori dan juga mensupport riset ini all the way along dalam perjalanan 3 tahun riset kami. Bapak Ibu, ini adalah tim kami, tim riset kami terdiri dari di sebelah kiri adalah teman-teman dari Tufts University dan di Universitas Indonesia sebetulnya bukan hanya ini karena masih banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 yang menggunakan riset ini. Data-datanya nanti bisa di-download Bapak Ibu dan juga RTA Analytics. Jadi tim UI sendiri disupport oleh banyak mahasiswa dan dosen yang menggunakan data ini untuk meneliti keadaan Indonesia dan juga Vietnam. Dan tentu saja kami berharap nantinya akan ada perkembangan yang signifikan baik dari tenaga kerjanya, tapi juga bagaimana bisa mengempower para tenaga kerja di pabrik garment ini. Bapak Ibu, selintas tentang industri garment di Indonesia bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 Vietnam dan Indonesia termasuk dalam 10 negara besar eksportir pakaian di tingkat global. Jadi tingkat ekspor garment kedua negara tersebut tercatat sangat besar ya, total 48,8 miliar. Dan tujuan riset ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting bagi peningkatan kualitas kerja dan kualitas hidup pekerja garment di kawasan ASEAN, terutama untuk Vietnam dan Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau bisa lihat dari screen ini, terlihat bahwa Indonesia merupakan eksportir garment nomor 8 di dunia terbesar ya. Nah, jadi di tengah manufaktur di tengah pandemi COVID-19 ini industri manufaktur memberikan kontribusi PDB 19,98%. Jadi dan mengerjakan 18,5 juta pekerja. Jadi menyerap 22% total tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia. Jadi tekstil dan produk tekstil ini salah satu dari 15 sektor industri manufaktur yang mendapatkan prioritas pengembangan kinerja ekspornya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan, Indonesia ini cukup melesat ya di bidang tekstil. Kalau disampaikan bahwa industri tekstil Indonesia ini going down atau sunset industri sebetulnya tidak juga karena kita masih berpakaian dan kita merupakan eksportir yang cukup besar di dunia. Nah, perkembangan tekstil Indonesia tentu saja selain meningkat 35% ya, dan terus tumbuh, di pertengahan 2010 sebetulnya industri garment internasional menyasar Indonesia untuk pemindahan pengadaan pakaian dari Cina. Jadi sebetulnya kita masih cukup seksi ya, banyak yang masih melihat Indonesia dan ketika FGD banyak sekali teman-teman dari tekstil menyampaikan bahwa kualitas tekstil kita itu memang masih dipertimbangkan cukup tinggi. Jadi yang kualitas tinggi kebanyakan ada di Indonesia justru. Oke, nah kalau kita lihat sebetulnya inilah yang agak menohok ya, bahwa Vietnam yang dahulunya masih di bawah Indonesia sekarang yang melesat tajam, sedangkan Indonesia yang di bawah ini tetap aja seolah kurvanya landai. Inilah salah satu yang mendasari kenapa kami ingin melakukan perbandingan antara Vietnam dan Indonesia untuk melihat apa saja yang perlu kita tingkatkan untuk bisa meningkatkan competitiveness garment kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini permasalahan tekstil Indonesia ternyata bukan hanya
permasalahan menurunnya saja, tapi sebetulnya ini juga didorong oleh tarif biaya tarif di Indonesia, bahwa sebetulnya di Vietnam itu mereka zero biaya masuk, sedangkan di Indonesia kita cukup tinggi. Jadi apapun, jadi ini kita bisa dilihat di bawah Vietnam mendapatkan zero biaya masuk, Indonesia 11%. Jadi apapun yang kita lakukan agak susah untuk kejar tayang ya, dalam artian ekspor produk kita kalau kita bisa menzerokan biaya tarif itu bisa meningkat 300% sebetulnya. Nah, selain itu juga teknologi tekstil kita agak menurun. Misalnya, 1 kilogram kain di Indonesia itu membutuhkan 10 liter air, sedangkan di negara lain menggunakan teknologi baru, mereka hanya membutuhkan 4 liter air. Sehingga di bidang teknologi ini yang harus kita catch up. Nah, Bapak Ibu, jadi tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasikan faktor-faktor yang paling penting bagi peningkatan kualitas kerja dan kualitas hidup pekerja garmen, terutama melihat women empowerment, power mindset, dan dehumanization untuk para pekerja, kemudian mengidentifikasikan perubahan-perubahan yang didorong melalui Better Work Indonesia dan Better Work Vietnam, juga menyebarkan temuan kepada para pemangku kepentingan. Nah, tentu saja riset ini diharapkan bisa memberikan masukan bukan untuk pemilik perusahaan, bukan hanya meningkatkan produktivitas AAS, tapi juga bagaimana menurunkan turnover pekerja garmen di Indonesia. Juga para buruh dan serikat buruh kami harapkan bisa meningkatkan kualitas kerja dan kualitas hidupnya. Dan juga di sini riset ini diharapkan akan memberikan masukan yang cukup berarti bukan hanya pada Better Work Indonesia tapi juga international stakeholders. Di sini banyak sekali ya international stakeholders mulai dari ASEAN dan sebagainya, bahwa kita tidak hanya melihat bagaimana meningkatkan industri tapi juga bagaimana menhumankan manusia. Bagaimana mengempower mereka dan yang paling penting bagaimana memberikan conducive environment untuk para pekerja di sektor ini. Dan untuk pemerintah kami harapkan adalah policy recommendation dan juga intervensi yang bisa meningkatkan competitiveness garment di Indonesia. Nah, bagi para akademisi, riset ini bukan hanya bisa meningkatkan perkembangan teori dan juga aplikasinya, tapi juga bisa lari kemana-mana, Bapak-Ibu. Bahwa riset ini sebetulnya cukup besar karena datanya sangat besar. Jadi nanti kami lihat bahwa banyak peserta webinar dari akademisi bisa membuka link ini ya, di back link di UI maupun di TAF University. Jadi data riset ini bisa digunakan untuk berbagai macam kajian dan juga untuk skripsi mahasiswa. Dan tentu saja kami harapkan bukan hanya untuk studi, tapi juga bagaimana perbaikan kedepannya industri garment di Indonesia. Nah, Bapak-Ibu, ini adalah model riset kami. Jadi bisa dilihat cukup besar sekali, variabelnya banyak sekali ya, mulai dari physical aspect ya, bagaimana perasaan growth mindset, cognitive load, resiliency dari garment ini mempengaruhi empowerment di sini. Kemudian working condition di Indonesia seperti apa, heart conditionnya bagaimana, dan bagaimana training dan empowerment ini mempengaruhi outcome. Jadi seperti job satisfaction, work life balance, emotional exhaustion, dan social dialogue. Dan tentu saja kedepannya ada dua macam outcome yang terlihat, yaitu apakah pekerja-pekerja kita akan cenderung mencari pekerjaan lain, job search ya, membuka peluang perusahaan baru atau usaha baru, change of industry, job security, turnover intention. Ini tadi sesuai dengan yang Ibu Romondang sampaikan bahwa di Indonesia ternyata 70% pengangguran adalah dari tenaga kerja yang muda. 15 sampai 29 tahun ya.
sangat memprihatinkan. Jadi kita bisa dilihat di sini kecenderungannya seperti apa, dan juga long term outcome-nya adalah life satisfaction. Jadi apapun kita kerja, yang paling penting kan adalah satisfaction. Apakah kita sudah mencapai pada tahap ini ya? Kemudian juga saving dan aset mereka, apakah meningkat atau tidak. Nah, Bapak Ibu, riset ini lokasinya selain di Indonesia juga di Vietnam. Diikuti oleh 900 partisipan ya, 9.000 maaf. Dimulai Juni 2017 hingga Juli 2020, jadi kami baru saja menyelesaikan reportnya. Jadi pertama kami melakukan focus group discussion di beberapa tempat, seperti di Indonesia ada Bogor, Cianjur, Bekasi, Bandung, Jogja, Ungaran, Surabaya, dan Banten. Sedangkan di Vietnam, ini di 4 kota di Vietnam ya. Kemudian kami melakukan survei kuantitatif ya, di baseline survei kita sampaikan, cukup banyak nanti bisa dilihat. Kemudian setiap 3 bulan kami melakukan quarterly survei. Ada beberapa pertanyaan penting yang kami tanyakan via telepon, dan juga terakhir kami cek lagi melakukan survei online ya. Bapak Ibu bisa dilihat di sini bahwa ini adalah jumlah sampel kita Indonesia dan Vietnam. Yang menarik adalah baseline kita lebih tinggi daripada Vietnam, tapi N-line kita sangat rendah 540 dibandingkan Vietnam yang bisa 1647. Jadi ada sesuatu hal yang menarik di sini, bahwa di Indonesia itu ternyata worker ketika disurvey mereka agak takut-takut ya, karena mereka takut perusahaan mengerti, mereka takut tidak bisa menjelaskan secara ada impact-nya terhadap mereka, intinya begitu. Dan ternyata di telepon pun mereka susah, karena apa? Teleponnya pada ganti, banyak yang berubah-ubah. Akhirnya yang terakhir itu kami bisa melakukan dengan WhatsApp. Jadi WhatsApp ternyata lebih keren, lebih mereka lebih merasa secure untuk menjawab ya. Jadi ini reason kenapa di Indonesia online survei kita cukup rendah dibandingkan dengan Vietnam. Kemudian ini adalah kota-kota besar daerah-daerah riset kami, dan juga ini Vietnam. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini FGD di Cianjur, Bekasi. Ini kelihatan di perusahaan, tapi di beberapa tempat mereka tidak mau di perusahaan, maunya informal. Kenapa? Karena mereka tidak mau kantor ataupun perusahaan mereka involved di dalam sini. Jadi mereka ingin menyuarakan lebih bebas dan demokratis. Dan ini Bapak Ibu bisa melihat FDD dilakukan secara sangat informal supaya kita bisa benar-benar mendengarkan keluhan para pekerja garmen di Indonesia seperti apa. Nanti teman-teman kami akan menjelaskan baik dari segi kuantitatif dan kualitatif apa yang telah kita dapatkan di daerah. Jadi ini FDD beberapa dokumentasi. Jadi sekilas hasilnya, nah, menunjuk bahwa selama 3 tahun ini kami menghasilkan lebih daripada 30 artikel yang menggunakan baik data kuantitatif dan kualitatif. Jadi riset ini benar-benar telah dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswi di FEB UI, dan beberapa sudah masuk di Scopus Journal, indeks cukup tinggi. Jadi insya Allah bisa memberikan dampak yang cukup signifikan nantinya untuk perkembangan industri ini. Kemudian hasil riset ini menunjukkan bahwa kondisi kerja kesehatan para pekerja, perbedaan gender, pentingnya aspek psikologis seperti growth mindset, jadi apakah mereka bisa berkembang atau enggak ya, rasa growth mindset mereka. Kemudian social dialogue, dan juga bagaimana mengempower dan memberikan training Eng terhadap para pekerja garmen. Dan tentu saja yang paling payung besarnya adalah bagaimana work-life balance, job and life satisfaction itu bisa dikembangkan di industri garmen Indonesia. Juga riset ini memperlihatkan perbedaan antara better work perusahaan under Better Work Indonesia dan yang tidak mengikuti Better Work Indonesia. Juga perbedaan pekerja garmen di Indonesia dan Vietnam. Nah,
Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas tentang riset ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih untuk para stakeholder dan yang telah membantu riset ini. Tentu saja kami ingin menyampaikan bahwa nanti setelah ini akan ada discussion ataupun feedback ya, baik dari Kementerian Perindustrian, KSPSI, dan juga dari Asosiasi Perseksilan Indonesia. Nah, jadi kami mengharapkan feedback Bapak Ibu supaya bisa memberikan dampak yang lebih signifikan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bu Sari Wahyuni. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa diajukan di kolom chat di bawah ini. Sesi selanjutnya adalah paparan terkait kondisi kerja dan kualitas hidup pekerja garmen oleh Insinyur Ariana Satria MM PhD. Pak Ariana Satria merupakan pengajar senior di Departemen Manajemen FEB UI, menamatkan PhD dari School of Political Science, University of Queensland, Australia, yang berfokus pada efektivitas strategi serikat pekerja di industri jasa di Indonesia. Saat ini beliau merupakan direktur dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia. Kita sambut Insinyur Ariana Satria, MM PhD. Selamat pagi, terima kasih Dr. Wulan, Dr. Permata Wulandari atas kesempatannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terutama Ibu Dr. Anda Hayani Rumondang MA sebagai Direktur Jenderal dari Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Juga kepada sponsor dari penelitian ini, yaitu IDRC atau International Development Research Center, suatu lembaga yang sejenis dengan USAID atau AusAID yang berada di Kanada. Kami telah bekerja sama sejak sekitar tahun 2016 bersama dengan Tufts University juga dan RTA Vietnam. Sebenarnya memang penelitian ini adalah suatu rangkaian yang dimulai dari sebelumnya, penelitian yang didanai oleh Better Work Indonesia, dan kemudian kami ingin melihat bukan hanya kondisi kerja di tempat kerja, tetapi juga bagaimana kaitan antara kondisi kerja dengan keadaan para pekerja di luar tempat kerja, baik di mungkin tempat kos-kosannya, di keluarga, ataupun di masyarakat. Jadi ini merupakan rangkaian. Perkenankan saya memberikan share sekarang. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sari Wahyuni mengenai aspek teknis dan latar belakang dari penelitian ini. Nah, kita sekarang akan langsung saja mulai melihat hasil dari penelitian. Hasil-hasil penelitian ini terutama adalah hasil-hasil penelitian yang bersifat survei dan juga di beri tambahan dengan hasil-hasil penelitian kualitatif seperti yang tadi sudah terlihat. Ya. Kalau kita melihat, mengamati demografi pekerja, ternyata mayoritas responden adalah mereka yang sudah bekerja di bawah 5 tahun. Sekitar 58%, dan meskipun demikian mereka adalah pekerja permanen. Jadi cukup menarik ini, walaupun kalau kita melihat, walaupun kurang dari 5 tahun, ternyata banyak yang
sudah menjadi pekerja permanen. Nah, yang kami survei rata-rata ternyata sudah menikah, jadi 5 tahun, kurang dari 5 tahun, tapi banyak yang sudah menikah gitu ya. Dan kalau dilihat dari pendidikannya memang paling banyak SMP, tapi kalau SMA dan SMK digabungkan maka mayoritas adalah yang mempunyai pendidikan SMA ataupun setara. Kalau kita melihat kondisi kesehatan para pekerjanya, pada umumnya baik atau lebih baik. Mereka mengatakan umumnya baik atau lebih baik, sekitar 95%. Ya, 78% nggak pernah pusing, 61% tidak pernah merasa sakit kepala, sakit punggung atau nyeri otot, yang biasanya dikaitkan dengan mereka yang bekerja secara terus-menerus. Begitu ya. Dan sekitar 80% tidak pernah terluka. Tapi ini kalau kita melihat 80% tidak pernah terluka, mungkin kita bisa lihat sisi lainnya, yaitu sekitar hampir 20% pernah terluka, walaupun mungkin jarang atau kadang-kadang. Dan kita melihat 41% sering mengonsumsi makanan bergizi, sehingga mereka cukup kuat gitu ya. Jadi tapi kelihatan ini menunjukkan pekerja garmen di Indonesia ini cukup optimis ya, walaupun 20% pernah luka gitu ya, yang sering mengonsumsi makanan bergizi sekitar 40%, tetapi mereka bilang baik-baik saja gitu. Ini adalah keistimewaannya. Ini menarik ini ya. Nah, mereka bekerja memang rata-rata 45% itu 5 hari kerja, tapi sisanya bekerja minimum 6 hari kerja gitu ya. Dan bahkan mayoritas kerja lembur gitu ya. Sekitar 9 12 jam sehari gitu ya. Dan bahkan 25% dalam sebulan itu terpaksa masuk kerja gitu karena ordernya banyak. Kelihatannya hal ini juga akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Kalau kita melihat kompensasi yang diterima oleh pekerja, ternyata 93% menerima upah lembur gitu ya, dan bayarannya upah adalah bulanan yang sekitar hampir 50%, sekitar 2-3 juta. Dan sekitar 25%-nya selain 2-3 juta itu juga mempunyai atau menikmati insentif produksi yang berkisar 100-500 ribu. Nah, mayoritas memang pekerja perempuan, 83%. Nah, pekerjaannya memang karena tadi mayoritas perempuan, jadi memang bahkan misalnya seperti spreader ini perempuan semua begitu ya. Hanya ada satu pekerjaan yang didominasi lebih dari 95% oleh laki-laki, ini mekanik. Padahal mungkin saja ini mekanik ini upahnya lebih tinggi gitu ya, tapi karena mungkin kurang disukai oleh perempuan, jadi didominasi oleh laki-laki, pekerja pria. Nah, kalau kita melihat kondisi keuangan aset gitu ya, 93% tinggal di rumah dengan atap permanen dan ada toilet pribadinya. Namun dari total 100% ini 33% mengaku rumahnya itu lantainya tanah gitu. Mungkin tanah atau paling ya dicor begitu ya. Sedangkan walaupun demikian, walaupun mungkin 33% masih menempati rumah berlantai tanah, tapi 93% punya TV. Sepeda motornya sekitar 69% dan 65% punya smartphone. Bukan sekedar handphone ya, tapi ini smartphone. Tapi memang tidak semuanya, cuma 30% yang dilengkapi layanan internet. Nah, untuk mendukung kehidupannya seperti itu, maka pada bulan survei itu sekitar 15% harus bayar utang gitu, nyaur utang gitu ya. Sekitar 100-500 ribu dan bahkan 11% lebih dari 500 ribu. Dan ada sekitar 3% yang mungkin ini bisa saja ini tutup gali lubang, tutup lubang. Ternyata
pinjam lagi begitu ya. Mungkin ini kita bisa lihat bahwa ini adalah untuk mendukung kondisi hidup yang sedemikian. Nah, tadi setelah kita melihat kondisi tersebut, maka kita coba melihat persepsi. Jadi kalau tadi kondisinya itu ya persepsi terhadap sesuatu yang mungkin bisa dilihat secara langsung. Nah, ini suatu hal yang lebih subjektif. Kalau kita melihat di sini, kita melihat ada tadi Dr. Sari Wahyuni sudah menyampaikan variabel-variabel apa sih yang kami pakai dalam kuesioner. Nah, ini kalau kita melihat, ini ada tiap variabel ada warna-warnanya. Nah, ini ada tanda asterisk gini, kalau warna hijau itu nilainya tinggi. Jadi kalau skala 1 sampai 5 ya sekitar 4 ke atas gitulah. Kuning itu sekitar 3 gitu. 2,5 sampai 3,5, sementara merah ya 1. Sekitar 1 0 sampai 1,5. Nah, bukan berarti yang merah itu jelek atau bagus. Kita melihat kalau yang variabelnya warnanya biru, maka idealnya berada pada tingkat yang rendah. Karena misalnya ini, adanya kekerasan verbal, atau merasa lapar waktu kerja, adanya diskriminasi atau kondisi fisik yang kurang bagus, atau merasa kelelahan. Ini semuanya, ini yang merah-merah, yang warna biru ini seharusnya tingkatnya rendah. Karena kalau tinggi berarti akan berakibat menurunkan produktivitas. Sedangkan yang warna hitam ini seharusnya hijau. Karena mereka akan mendukung produktivitas. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini yang seharusnya rendah, memang beberapa memang rendah, misalnya soal kekerasan verbal dan diskriminasi, sangat menyenangkan bahwa ternyata pada baseline, jadi asterisk yang pertama, dan endline, asterisk yang kedua, sama-sama warnanya merah. Artinya rendah tingkat diskriminasi dan kekerasan verbalnya. Dan juga pingin pindah kerjanya, kita bisa melihat job search-nya rendah. Walaupun kita bisa melihat juga kalau nyari-nyari, lihat-lihat gitu sana-sini mungkin rendah, tapi kalau bisa mungkin ada juga yang ini kita melihat pada turnover, keinginan untuk pindah pada baseline ataupun awal, survei awal yang dilakukan pada tahun 2017, mereka nggak ingin pindah. Tapi pada waktu survei berikutnya pada tahun 2018-19, maka survei mereka agak naik. Begitu. Jadi ini simbol-simbolnya menunjukkan bahwa kalau yang warna biru seharusnya merah, sedangkan yang warna hitam, warnanya hijau. Ini kita bisa melihat, tapi secara keseluruhan, aspek psikologis dan kondisi kerja yang bagus, ditambah dengan adanya empowerment, jadi orang didukung gitu ya, dan pelatihan, dipuji begitu, maka dia akan membuat dia bisa mengatasi kelelahan kerja yang diderita. Dan juga kalaupun ada konflik, misalnya di rumah udah capek, nggak bisa ngapa-ngapain, secara keseluruhan nantinya dia akan mempengaruhi untuk mempertahankan mereka untuk betah, tidak pindah kerja. Dan mempunyai kepuasan hidup yang memadai. Demikian. Nah, ini beberapa contoh hubungan. Jadi kita bisa melihat penelitiannya. Jadi misalnya growth mindset dihubungkan dengan empowerment, kemudian dengan job satisfaction, dengan yang lain. Nah, jadi aspek psikologis yaitu employee development ini, dia mampu meningkatkan kalau orang diberi, dipuji, dihargai, didengarkan suaranya, maka mereka akan merasa lebih semangat, gitu ya. Itu merupakan empower, gitu ya. Mereka jadi akhirnya ujung-ujungnya nggak ingin pindah karena merasa betah, gitu. Dan tentu saja adanya tingkat resiliensi atau daya tahan, gitu. Jadi tidak mudah putus asa. Dan juga working condition atau tempat kerja yang
misalnya kondisinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu ekstrim, itu juga akan membuat orang untuk bisa betah. Selain itu, adanya praktek-praktek SDM juga dapat meningkatkan kebetahan mereka. Gitu. Karena mereka juga merasa lebih aman, merasa adanya kepastian kerja. Ini adalah salah satu contoh model penelitian kami. Jadi apakah kalau pengembangan orang, maka dia akan dan didukung oleh adanya pemberdayaan dan adanya pola pikir yang ingin maju, tidak mudah putus asa, maka dia akan merasa betah, tidak merasa ingin pindah. Ini adalah salah satu contoh yang penelitian kami yang di antara 30 paper yang telah kami hasilkan. Nah, kalau di kondisi kerja, pekerja ini memang tentu saja akan merasa lelah gitu ya. Nah, mereka biasanya kalau merasa sangat lelah, kondisi fisik dan emosi atau dikenal dengan emotional exhaustion, exhausted, udah habis baterainya gitu ya, maka mereka akan pindah. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata dari penelitian-penelitian, artinya beberapa penelitian, bukan hanya satu penelitian, peran supervisor atau atasan langsung itu sangat penting untuk membuat orang akan lebih betah karena dia punya hubungan baik, begitu ya, mendukung, sehingga kelelahan itu mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat membebani. Ini salah satu contoh lagi dari model penelitian. Karena model-model penelitian kami memang di Departemen Manajemen memang kami lebih ke arah mikro, ke arah perilaku dari para pekerja. Di sini kita bisa melihat bahwa kondisi kerja yang ada di tempat kerja, kalau dengan empowerment, maka dia juga akan berpengaruh terhadap kondisi mereka di luar kerja. Mereka merasa bahwa di hidup mereka, mereka sudah mencapai, sudah bisa memperoleh sesuatu, dan mereka merasa berarti. Sehingga kepuasan hidupnya akan tinggi. Ini ada beberapa lainnya, jadi bahwa gaji, bonus, dan kepemilikan aset akan mempengaruhi orang mau cari pekerjaan lain enggak. Tentu saja kalau mereka puas dengan tiga hal ini, maka akan ya tidak akan mencari kerja tempat lain. Nah, jadi itu tadi pertama kondisi aktual, kemudian persepsi mereka terhadap aspek-aspek di tempat kerja dan pengaruhnya di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Nah, ini ada sedikit komparasi kondisi di Indonesia dan Vietnam, karena nanti Dr. Ledang Trung akan bercerita tentang kondisi di Vietnam secara lebih detail. Di sini kita melihat bahwa ternyata kalau kita melihat sikap kerja dari pekerja di Indonesia dan Vietnam, ternyata mereka tidak memiliki perbedaannya nyata. Kalau secara statistik katanya tidak signifikan. Jadi ada bedanya, tapi kalau diuji itu tidak berarti. Jadi relatif samalah. Jadi misalnya punya pikiran untuk berkembang, gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa kita ini kan cukup tinggi, gitu ya. Mereka mendapatkan pemberdayaan atau empowerment, sehingga level work family conflict-nya memang ya hal yang lumrah lah. Memang ini bukan rendah ya, tapi moderat gitu. Tapi mereka punya kepuasan hidup yang cukup tinggi dan keinginan untuk pindah yang tidak terlalu tinggi. Jadi relatif sama sikap kerja di Indonesia dan di Vietnam. Kalau kita melihat ini kalau dihubungkan tadi variabel-variabelnya, jadi ya ini mungkin agak ruwet gitu ya, ada panas sana sini gitu. Tapi memang ini ujung-ujungnya bahwa orang akan betah, tidak ingin pindah kalau dia punya pola pikir yang ingin maju dan difasilitasi oleh perusahaan dan atasan. Kemudian ada kompensasi untuk kompensasi kerja ini
ternyata memang ini yang agak berbeda. Jadi kalau di tadi untuk mencari kerja ini, orang Indonesia bilang kalau aset itu juga, kalau saya bisa dapat aset, bisa beli aset, maka saya akan tidak cari kerja gitu. Tapi kalau di Vietnam, dia cukup asal upah dan bonus atau insentifnya ada, okelah, nggak usah beli aset, nggak apa-apa gitu. Mungkin tadi kitab ini yang menjelaskan bahwa kenapa pekerja di Indonesia itu ada juga yang utang-utang gitu ya, karena mau beli aset gitu. Seperti itu. Ini mungkin yang juga menjelaskannya. Nah, kalau kita melihat rata waktu kerja antara di Indonesia dan Vietnam memang berbeda. Berbeda sekitar 8 jam. Kenapa seperti ini? Memang kita kenal bahwa di Vietnam itu jam kerjanya adalah 48 jam seminggu. Artinya kalau kerja 48 jam belum dapat upah lembur. Kalau di Indonesia hanya 40 jam seminggu. Jadi kalau lebih dari 40 jam maka harus dibayar upah lembur. Nah, ini kalau berarti 40 jam berarti 10 jamnya lembur ini. Sementara kalau di Vietnam 10 jam juga sebetulnya lemburnya. Tapi mereka bekerjanya memang jam kerjanya lebih panjang untuk dapat upah lembur itu. Inilah yang mungkin juga menyebabkan kenapa pendapatan Indonesia lebih rendah, ya karena mereka kerjanya lebih singkat ya waktunya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa membuat argumentasi bahwa pekerja di Indonesia produktivitasnya lebih rendah. Kenapa? Ya karena jam kerjanya lebih pendek. Ya tentu saja karena jam kerjanya lebih pendek, produktivitasnya rendah. Begitu. Nah, kalau tadi kita bicara work-life balance dan life satisfaction, kita bisa melihat kalau dilihat rata-ratanya Indonesia untuk work-life balance atau merasa bahwa pekerjaan di mereka masih merasa punya cukup waktu untuk keseimbangan selain kerja, mereka masih bisa melakukan hal-hal lain di luar kerja. Tapi si Vietnam ini ternyata sedikit lebih mempunyai sedikit lebih tinggi kepuasan hidupnya. Nah, tadi kita sudah bicara soal tiga aspek. Sekarang kita melihat bagaimana sekarang hubungan industrial atau kondisi ketenaga kerjaan terkini di sektor garment, pada terutama pada kondisi COVID ini. Kita bisa melihat di beberapa negara, di Bangladesh dan Vietnam, yang pasti memang omset sangat menurun, kemudian banyak pekerja dirumahkan, menerima upahnya pasti turun juga gitu ya. Walaupun kemudian seperti di Bangladesh itu juga dan Vietnam sudah membuka kembali, walaupun dengan kapasitas yang diharapkannya sih cuma belum sepenuhnya begitu ya. Tapi di sini ternyata serikat pekerja juga tetap prihatin. Mereka khawatir bahwa ini bukan hanya 35%, atau mungkin 75% begitu ya. Seperti itu. Oleh karena itu seperti di Vietnam mereka mengharapkan agar mitra, jadi pembeli di Uni Eropa dan juga yang pemerintah Uni Eropa dan pemerintah Vietnam mempromosikan dialog sosial untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kita melihat salah satu serikat pekerja yang cukup besar di dunia ini adalah Industry All. Nah, di Industry All ini dia mempunyai tuntutan seperti ini. Pendapatan harus dijamin, penghasilan memadai, jangan ada PHK dan sebagainya. Kebebasan berserikat tetap harus dihormati. Nah, di Indonesia bagaimana? Jadi ternyata menurut dari kualitatif memang sudah ada pengurangan jam kerja, bekerjanya dari 40 jam jadi tinggal 40% ya, 15%. Nah, kemudian juga pada tanggal 6 Agustus telah ditandatangani komitmen bersama antara SP tripartit gitu, bipartit maaf, serikat pekerja dan pengusaha sebagai tindak lanjut dari langkah di global. Komitmen bersama ini berusaha membuka dialog sosial berbasis etikat baik untuk mematuhi compliance dan juga membuka dialog tripartit untuk penyelesaian masalah-masalah. Ini adalah komitmen tersebut yang ditandatangani oleh tiga federasi di sektor garment.
implikasi. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa aspek psikologi berperan penting untuk perbaikan pekerja. Sikap pekerja ini tidak mudah putus asa. Kemudian peningkatan aspek psikologis dapat dilakukan melalui pemberdayaan, hubungan baik dan atasan, pengembangan keterampilan. Perbaikan kondisi kerja dapat dilakukan, misalnya penyediaan tempat kerja yang sesuai K3, penetapan waktu dan beban kerja sesuai peraturan, penyediaan kompensasi yang ada finansial dan yang lainnya. Dan terakhir ada pemanfaatan dialog sosial secara langsung ataupun melalui perwakilan pekerja. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Dr. Wulan. Waktu saya sering kembalikan. Terima kasih banyak, Bapak Ariana. Paparan yang sangat menarik telah disampaikan oleh Bapak Ariana. Selanjutnya adalah paparan terkait kontribusi Better Work pada kesejahteraan pekerja dan tempat tinggalnya oleh Profesor Drusilla Brown dari Tufts University. Profesor Brown merupakan profesor dari Tufts University yang berfokus pada riset terkait kebijakan standar buruh internasional. Presentasi akan disampaikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Harap melakukan klik bahasa Indonesia jika ingin mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Now it's already 11 p.m. in Boston, but Professor Drusilla still have special time for us. Please welcome Professor Drusilla Brown. Thank you very much. It's a great pleasure to be attending from so far away. I want to take a particular moment to thank Edgar Rodriguez at IDRC, who has been so instrumental in developing this research project, and also the wonderful people that I have gotten to know at the University of Indonesia, both the faculty members and the graduate students and the undergraduates are all quite extraordinary, and it was a wonderful opportunity to get to know so many terrific young people, and also the wonderful work that's been done with the real-time analytics and Trung and his team. It's really been an extraordinary project for me, and I am really quite sad to see it come to an end. So the part of the project that we worked on had to do with whether there are ways of enhancing the benefits of work in the apparel sector. As Sari had mentioned, about half of the factories in the study are participants in the Better Work program. Better Work is a program that was developed by the International Labor Organization and the International Finance Corporation. It basically has four main pillars of the program. The first is to assess factory conditions. The second is to help factories develop an improvement plan. The third is to promote social dialogue. And then the fourth is to provide training and capacity building to factories. And hopefully you'll see some parallels in these objectives of the program with the parts of the study that both Sari and Ariana have described. So what we were doing is basically comparing workers in the Better Work factories relative to workers in the non-Better Work factories. And we saw lots of interesting patterns. We did see a set of situations where Better Work workers in Better Work factories were better than non-Better Work factories, but both improved over time from the baseline to the end line. For example, at the baseline, the Better Work factories were more comfortable in terms of temperature, both hot and cold, but both improved over time. We also saw both improve, and basically both the Better Work and non-Better Work factories were similar, and we saw improvement over time. So both thirst and hunger declined for all workers in all factories without distinction between Better Work and non-Better Work. We saw some cases where that over time, conditions in the Better Work factories actually improved, while conditions in the non-Better Work factories actually deteriorated. This issue of dizziness that comes up so much in the apparel sector, we saw that workers in the non-Better Work factories tended to experience a greater amount of dizziness as we moved through the study, whereas workers in the Better Work factories saw a decline in dizziness.
And then the third cases where we saw where conditions for workers in better work factories are actually worse before the study started, but then actually improved over time. So what we saw is workers in better work factories were less likely to see a doctor at the baseline than workers in non-better work factories, but they improved with time. We also saw some quite significant differences in pay. At the baseline, you can see the yellow line is the non-better work factories and the blue line is the better work factories. Essentially what we see is that at the baseline, which is this first point data point here, we can see that the monthly pay measured in US dollars is about 30% higher in the better work factories than compared to the non-better work factories. Both groups improved over time, but that gap remains. So that better work, working in a better work factory involves about a 30% higher pay than in a non-better work factory. We also saw, and this actually echoes some of the material that we heard from Ariana, which is that there are just the grievance processes in better work factories are better than in non-better work factories. For example, workers in the better work factories are more likely to feel comfortable seeking help from their supervisor. They're more likely to have a factory worker committee at the baseline. They were more comfortable asking for help from the union and more likely to have a collective bargaining agreement. We also saw that opportunities for women in the better work factories were better than the non-better work factories. For example, women in better work factories were less likely to believe that they face unfair obstacles to promotion, and they're less likely to feel that promotions are made unfairly. We also saw better mental health in the better work factories. Workers were less likely to experience worry. They suffered less from feeling like they had too much work, their workload was too heavy. They were more likely to feel like they have internal locus of control. That is, they can change their lives or control their lives by changing their behavior rather than simply feeling like they're the victim of external forces. We also saw some interesting findings around workforce turnover. One of the things that we had expected in this study is that when workers had better working conditions, it would actually put them on a trajectory to have a more rewarding career. And so we expected workers to be in better work factories, have a greater sense of empowerment, do form more human capital, and have greater income. And as a consequence, that would be a launching pad to a better career, a more rewarding career, a career outside of apparel. But that really is not what happened. What we found is that workers actually came to see working in an apparel factory as their life, what their life would be. So at the end line, we saw workers in better work factories were less likely to be looking for a job than workers in non-better work factories. And they were less likely to be looking for job leads. And one of the other questions we asked these workers was whether they plan to retire from the factory or whether they plan to move on to another job. And what you can see is that initially, once again, we have this orange line here is the non-better work workers, and the blue line is the better work workers. And initially, at the baseline, better work workers were very likely to say that they plan to retire from the factory. That is, that they're not in the market for another job. And workers in non-better work factories were much more likely to be thinking about trying to find a better job. But by the time we get to the end of the study, all of these workers are largely thinking in terms of staying in their current employment. So rather than getting workers in a position where they want to use their opportunities that they get in the apparel sector to move forward to better jobs. In fact, what's happening is also a good outcome, which is that conditions of work are adequate such that workers actually want to stay in these factories.
So by improving conditions of work, what we're seeing is a rather significant improvement when it comes to workforce turnover and workers looking for other jobs. Some other things that we found are verbal abuse is lower in the Better Work factories. We found that, and if you're in a Better Work factory, it's associated with a reduction in work stress, hunger, discrimination in promotion, feeling dehumanized, being uncomfortably hot or cold in these factories. We also saw that physical health is better in Better Work factories. Workers are less likely to be sick and less likely to be injured. And then we also saw a significant reduction in mental health, depression, that workers in Better Work factories were much less likely to report feeling depressed. Now, one of the things that we were very interested in is whether we see an improvement in empowerment. And in this particular case, when we measure empowerment, what we're looking for in particular is specific elements of empowerment related to their work. So in particular, empowerment is whether managers listen to workers' ideas, whether workers can easily get the information they need from their supervisor. I think Ariana mentioned that point. A worker's confidence in their jobs, whether they have mastered the skills necessary for the job, whether a worker can resolve conflicts at work, and whether workers feel that their work is worthwhile. Those are the elements of empowerment that we were interested in measuring as far as work was concerned. And essentially what we found is workers in Better Work factories were more empowered at work. And this is a bit of a fancy diagram. It's a little bit more complex than what Ariana was showing you just a minute ago, because what we're here is we're looking for is empowerment is our ultimate objective. Better work is the driver. So what we found out is that workers in Better Work factories were more likely to feel that they have representation at work, more likely to feel comfortable seeking help from people in the factory, less likely to feel stress at work, less likely to believe that yelling at workers is an appropriate behavior at work, more likely to have access to maternity leave. And these were the aspects of working conditions that are driven by better work that also lead workers to feel more empowered. So we're able to sort of understand the channel through which better work is really driving positive outcomes for workers. Just a couple of other channels that we discovered. One is the humanization. That's the feeling that you're being treated as fully human in the workplace. And we found that better work reduces dehumanization. And it does it particularly by increasing the sense of empowerment at work, reducing work stress, reducing unfair obstacles to promotion, reducing verbal abuse, and strengthening representation mechanisms at work, like unions and the collective bargaining agreement, and being able to go to the HR representative. We also, as Ariana mentioned, we see better work is promoting work-life balance. Better work improves work-life balance mostly by, once again, reducing the stress at work, reducing unfair obstacles to promotion, reducing verbal abuse, and reducing the length of the work week. And then one last final positive thing we found is that for all workers in all of the factories, whether better work or not better work, these households are all acquiring assets, household assets, between the baseline and the end line. So moving from the baseline and to the end line, you saw a very large increase in pay. And that large increase in pay is associated with being able to have running water, a permanent roof, a radio, smartphone, access to the internet, and internet on the phone. The only place where we saw workers appearing to retreat a little bit in terms of household assets is whether they had a solid floor. So a very strong story, I think, for the factories overall and also the contribution that social compliance can make in terms of improving conditions and realizing the benefits of work in the apparel sector. Thank you very much. Oh, one more, life satisfaction. Here what we saw, this is one of the cases where being in a better work factory
actually helped workers maintain life satisfaction. So you can see at the baseline that workers are, this is on a 5-point scale. So this is a 3.8 on a 5-point scale. Workers are reporting a fairly high level of satisfaction, whether they're in a better work factory or non-better work factory. But over time, what we see is life satisfaction deteriorating in the non-better work factories, but largely holding steady in the better work factories. So this is another case where being in a better work factory was able to militate against whatever it is that was leading to a decline, a general decline in life satisfaction. So I think I'll stop there and turn the mic back over to the UI team. Thank you, Prof. Dusrila. Setelah mendengarkan paparan dari Prof. Dusrila, selanjutnya adalah paparan terkait sekilas mengenai pekerja sektor garmen di Vietnam oleh Ledang Trang, PhD. Ledang Trang merupakan Chief Economist pada Real-Time Analytics yang berfokus pada pengembangan teknologi di Ho Chi Minh City. Peraih PhD Economics dari University of Technology yang berfokus pada Labor Economics. Please welcome Ledang Trang, PhD. Good morning, good evening, everyone from far away. And I'm going to start my screen sharing. So first of all, let me start by thanking UI team and everyone who has been involved having me this opportunity to present findings from the five-year project. And first of all, I would like to express our thanks to IDRC, in particular Dr. Edgar Rodriguez, who helped to shape this project 5 years ago. I would like to thank our colleagues from UI team and Tufts University team who have been having weekly meeting with us for the past 5 years, and it's really sad to see this routine meetings come to an end fairly soon in a few weeks. And distinguished guests and ladies and gentlemen. Sorry, Trang, your presentation didn't appear here. The presentation from Professor Dusrila, I'm going to focus on presenting the results for factories in Vietnam and contrasting between better work and non-better work factories. And we see a lot of results and differences between the two groups of the factories, in particular, for example, in health. We see workers in better work factories are healthier at the baseline. And however, the good news is that workers seem to improve the health at the baseline for both group of factories. And we see that less workers report to be thirsty at the end line, and all the workers would benefit from better vaccination from the factories at the end line. And workers in better work factories have better diet at the baseline, but the workers in non-better work have a very good catch up at the end line. For hunger, we see that the hunger declines at the end line, but the speed of the improvement is better for non-better work factories at the end line. And we see of improvement in the environment condition. Temperatures become more comfortable, more uncomfortable in non-better work factories. However, it is become much better for non-better works at the end line. This graph shows the weekly number of working hours factories in Vietnam. At the baseline, they start from both
groups of factories start around 66 and 68 hours per week, and it decreased over time by about 10 hours, 8 hours in the end line. And however, the gap of about 2 hours are maintained for both across non-better work and better work. And non-better work seem to have more hours. Workers in non-better work have more working hours than in better work factories. And so at the end, at the baseline, non-better work factories report higher overtime work hours than better work, about 2 hours. However, at the end line, we see that they both reduce, and the speed of reducing the overtime working hours in non-better work is higher than in better work, and they seem to be having the same amount of overtime with overtime hours. And there's no difference at all at the end line for both groups of factories. In terms of monthly pay for workers, we see better work factories pay better than non-better work factories, and the gap is about $27 per month. And however, there is improvement for both groups of factories in the base, in the end line as compared to the baseline. And a decline in the length of the week and rise in the payment implies that the hourly compensation is actually improving. So looking at the changing in the factory dynamics, we see a number of interesting results. For all better workers, we see it's more likely to feel that it is easy to get necessary information from the supervisor or the HR department, and they seem less likely to think that yelling is acceptable at the end line, more likely to be a factory union and feel comfortable seeking help from the union, more likely to have a collective bargaining agreement, more likely to have a factory worker commitment, and more likely to feel comfortable seeking help from the worker commitment. And so this is really consistent with finding that it is workers in better work factories feel more empowered as compared to workers in non-better work factories. And in the gender perspective, we see female in better work workers are more likely to be promoted and more likely to believe that the promotion is based on skills and ability. And females in better work workers feel more likely to believe that they have promotion opportunities and less likely to think that promotions are unfair. And they also feel less likely to prefer a female supervision. So we have a sense of much better gender in the better workers as compared to non-better workers. And however, we see a complicated picture in terms of the workforce turnover. So workers in better work factories were less likely to interview with other employers or consider moving sectors. At the end line, all workers were less likely to look for alternatives through friends. And at the baseline, workers in better work factories spend less time in job search, but the difference disappear at the end line. And at the end line, all workers were more likely to think about quitting. However, there was great fear in losing their job. So through the focus of discussions and also through the thousands of the interviews, we see that a number of workers actually keep searching for opportunity to move out of the garment and textile industry.
Nevertheless, they are bounded by the actual opportunities given to them. So when we look at the average score of the question asking for whether they are afraid of losing the job, and you can see a non-medical worker in the yellow line, they have a lower score, but both of them increase the score of being afraid of losing job over time. Mental health issues is fairly this is a consistent story we found in other aspects as well. So mental health is better in better factories. Workers in better factories report that they have greater enjoyment in life, and they feel less likely to get conflict between work and family responsibilities, and they feel less likely to be overwhelmed by stressful events. They feel more likely to be able to manage challenges and have greater internal locus of control, and they feel less fatigue and frustration, and they feel less sadness at the baseline. And finally, they feel more likely to be able to manage challenges and less likely to feel workload is too heavy. So obviously, this is the picture is really consistent in all aspects of the mental health. And for social insurance, at the baseline, we find that workers in better work factories were about 8% more likely to have health insurance than workers in non-better work factories. But by the end, by the time of the end line, workers in non-better work factories saw no improvement at all. And the margin of benefits for workers in better work factories declined to 4.5%. So there's still a gap, although it's decreasing, but it's because the margin of benefits in better workers decline rather than the improvement in the non-better work factories. At the baseline, we find that workers in better work factories were 8.3% more likely to have social insurance than the worker in non-better work factories. And social insurance was more pervasive after the end line for all the workers. At the end line, workers in both better work and non-better work factories increased their probability of having social insurance by 4.1%. It is noted that contributing to social insurance is compulsory in Vietnam. So, however, there are factories who try to avoid paying to the social insurance fund. So, and in terms of work-life balance, we see a gap in the non-better work and better work. Non-better work, we have a lower score as compared to the better work. The gap is about the same. However, there is a decline over time for both group of factories. So this is the result we highlight for the case in Vietnam. And now I'd love to give back the micro to Dr. Mulan. Thank you very much. Thank you very much, Le Dang Truong. Such a nice story about Vietnam, Mr. Le Dang Truong. Saat ini dilanjutkan dengan policy recommendation dari research team yang akan disampaikan oleh Bapak Ariana Satria dan Profesor Drusilla Brown. Untuk kesempatan pertama diberikan kepada Bapak Ariana sekitar 5 menit, kemudian dilanjutkan dengan Profesor Drusilla Brown. Kepada Bapak Ariana, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat beberapa pembahasan dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kami dari
Indonesia, dari Amerika, dan juga dari Vietnam. Pada awal sudah dibicarakan soal kondisi tempat kerja di Indonesia, kemudian diikuti dengan pengaruh dari program Better Work, dan kemudian diikuti dengan kondisi di Vietnam. Kami sekarang akan memberikan rekomendasi untuk setelah paparan ini. Pertama, bahwa kita bisa melihat ini sebagai suatu yang supaya lebih mudah dipahami, bahwa adanya aspek psikologis dan kondisi kerja yang baik akan dan diiringi dengan adanya pemberdayaan hubungan baik dan atasan akan meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi kelelahan kerja atau emotional exhaustion, dan memperoleh ruang atau wadah untuk menyampaikan pendapat, baik melalui langsung, mungkin melalui pertemuan-pertemuan, dan melalui perwakilan pekerja. Semua itu akan mengurangi keinginan untuk pindah dan meningkatkan kepuasan kerja. Jadi 30 paper yang kami buat itu bisa disingkat menjadi hasilnya seperti ini. Dan rekomendasi lebih praktikalnya, misalnya mengenai kondisi kerja, supaya mereka lebih bagus kondisinya, melakukan kampanye makan sehat, menyediakan tempat kerja yang ergonomis, misalnya termasuk misalnya penyediaan kursi bagi ibu-ibu yang hamil, pekerja yang hamil. Kemudian untuk aspek psikologis, dapat diberikan pujian, bimbingan dari diskriminasi dan kekerasan atau bentakan-bentakan yang membuat akan timbulnya kelelahan. Kemudian juga bisa memberikan pelatihan on the job training untuk meningkatkan keterampilan mereka. Untuk kompensasi, kita diharapkan untuk menepati atau comply terhadap ketentuan perusahaan, ketentuan pemerintah tentang upah minimum, upah lembur, dan juga struktur dan skala upah. Yang seperti diketahui, bahwa struktur dan skala upah ini dapat juga menjadi salah satu insentif orang untuk puas. Karena memang di perusahaan garment ataupun perusahaan tekstil, bentuk organisasinya adalah piramid, sehingga tidak akan banyak posisi yang dapat disediakan untuk promosi. Adanya struktur skala upah akan mengakomodasi kebutuhan. Kemudian adanya pemberian insentif produksi maupun program penghargaan yang sifatnya non-finansial. Untuk waktu kerja, mengikuti ketentuan jam lembur, pengelolaan aset, mereka dapat diberi pendidikan literasi pengelolaan keuangan sehingga mereka nggak perlu tadi terlalu banyak ngutang dan sebagainya gitu ya, untuk mendukung gaya hidup mereka. Dan juga mereka diberi wadah untuk dapat menyampaikan pendapat mereka. Misalnya pada seperti morning meeting gitu ya, ataupun melalui perwakilan misalnya komite K3. Dan terakhir, adanya COVID ini, kita harus menggunakan dialog sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Rekomendasi yang lebih strategik, tadi sudah dikatakan di awal oleh Bu Sari, mungkin ini memang tidak kami bahas secara detail di penelitian-penelitian kami, adanya penyelesaian perjanjian dagang Indonesia yang pada waktu kami memulai penelitian ini akan dimulai, seyogianya dapat segera diselesaikan karena akan sangat memberi keuntungan mengenai bea masuk barang-barang Indonesia ke Uni Eropa. Yang perbedaannya tadi sudah disebutkan oleh Bu Sari, bisa 15% dan omsetnya bisa meningkat sampai 3 kali lipat dari yang sekarang ada. Kemudian penyelarasan peraturan pemerintah antara jadi misalnya benang jangan terlalu mahal, tapi juga hilir jangan terlalu banyak, jangan terlalu murah, sehingga orang tidak cenderung untuk membeli
barang impor. Kemudian kita diharapkan menerapkan teknologi yang terkini untuk melakukan efisiensi. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar pada juga pada saat awal penelitian ini, pemerintah menyediakan skema kredit untuk pembaruan mesin. Hal ini bisa diteruskan karena akan membuat kita lebih efisien. Kemudian tentu saja kita, apalagi pada kondisi COVID ini, kita harus menurunkan impor produk tekstil dan produk tekstil untuk meningkatkan konsumsi domestik. Dan terakhir, ini memang yang menjadi penelitian kami, utama kami, yaitu meningkatkan produktivitas pekerja melalui tadi aspek psikologis, kondisi kerja, dan juga pemberdayaan dan penggunaan dialog sosial untuk saling memahami dan mencari solusi pada kondisi yang sulit ini. Demikian rekomendasi dari kami. Terima kasih. Silakan Bu Dr. Wulan. Terima kasih Pak Ariana. Now please welcome Professor Drusilla Brown to closing policy recommendation for around 5 minutes. Oh gitu ya. Thank you very much. I just have a few things to add from what Ariana just described, related to the impact of using social compliance to affect conditions of work in factories. The first is we definitely found that improving working conditions through social compliance is a very effective strategy for making conditions of work better. We found that better work helps firms reduce work hours. It increases pay and helps factories retain workers. Working conditions are overall better in better work factories. Better work is great at helping factories resolve conflict. Workers are more comfortable seeking help with problems at work. Workers in better work factories are less likely to feel dehumanized at work, which is a huge contributor to mental health and overall well-being. Houses with workers in better work factories are more likely to acquire household assets, and women in better work factories face fewer unfair obstacles to promotion. Mental health, work-life balance, and life satisfaction are also all better in better work factories. We particularly find that the role that social compliance plays in helping workers feel empowered at work is really important, that workers in better work factories are more likely to have access to representation in the factory. They're more comfortable seeking help in the factory, be it from the supervisor, the HR manager, the factory union representative. They feel less stress at work, and this is stress across a lot of dimensions, both physical and mental, and they experience less verbal abuse. There's one issue that I would particularly like to draw attention to. This is particularly the case for Vietnam, but I believe as well in Indonesia, is there's a very strong recommendation that firms should be using incentive pay to promote productivity. So as Indonesia is looking for strategies to improve productivity, turning to incentive pay is one strategy that is certainly going to be considered. And in fact, we do find that incentive pay has a positive effect in the workplace. And in that you might be surprised to know that when you incentivize work through pay incentives, then supervisors are much less likely to yell at workers. In the absence of pay incentives, the way supervisors promote work effort is by basically verbal abuse. And so once the factory turns to pay incentives to try to induce effort by workers, that verbal abuse goes down. And as that verbal abuse goes down, workers are less likely to feel dehumanized at work.
But we have noticed it's kind of a complicated story because we've also seen another side, which is when workers are paid a bonus for hitting a production target, particularly at the end of the day, we do tend to see stress at work rising as the end of the day comes, when workers are beginning to wonder whether they're going to hit the target and actually earn the bonus. So even though we see a reduction in verbal abuse, we see an increase in stress associated with incentive pay. And then we also know that that workers, when they work in factories where they're paid by the piece in particular, it's true that they experience less verbal abuse, but they also tend to work longer hours. They earn a lower average hourly pay. And because of this lower average pay and longer work hours, they tend to have poor work-life balance. So as Indonesia is sort of thinking about strategies for maintaining and even improving competitiveness, there is going to be an important step in introducing incentives in a way that is uniformly positive and doesn't have these negative effects on work-life balance and work stress. So I'll stop there turn the mic back over to Dr. Waldo. Okay, thank you Bapak Ariana dan Profesor Drusilla. Selanjutnya adalah sesi penanggap di mana kita telah kedatangan 7 penanggap yang luar biasa. Saya bacakan dulu. Penanggap pertama adalah Ibu Elis Masitoh, Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Anis Agung Nugroho dari Better Work Indonesia. Kemudian Bapak Edi Kustandi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah Bapak Ari Joko Sulistyo dari Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Dilanjutkan dengan Ibu Sumiati dari Ketua Bidang Perempuan dan Anak serta Ketua Komite Perempuan Nasional DPP Serikat Pekerja Indonesia. Lalu Ibu Anne Patricia, Wakil Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dan terakhir adalah Bapak Iwan Santoso Gunawan, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Kepada Ibu Elis Masito, dipersilahkan sekitar 5 menit ke depan. Terima kasih Ibu Wulan. Terima kasih para narasumber yang telah memberikan gambaran terhadap bagaimana kondisi pekerja di industri garment di Indonesia dan industri garment di Vietnam. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali sebagaimana tadi Bu Sari telah menggambarkan terkait dengan industri tekstil dan produk tekstil, barangkali sebentar saya. Barangkali akan terlebih dahulu adalah bahwa kita harus sama-sama ketahui bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia itu memang terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir. Artinya bahwa Indonesia adalah negara ketiga setelah Cina dan India yang mempunyai industri tekstil dan produk tekstil yang terintegrasi hulu dengan hilir. Tadi yang Ibu Sari sampaikan, barangkali belum mengelompokkan apakah dia garment atau tekstilnya seperti itu, sehingga tadi ada beberapa yang agak miss barangkali gitu ya seperti itu. Tapi terlepas dari itu bahwa industri kita memang sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya mempunyai pertumbuhan yang memang cukup tinggi. Share terhadap PDB-nya juga cukup besar juga dibandingkan dengan sektor industri yang lainnya. Namun kita sama-sama ketahui bahwa sejak pandemi ini memang industri tekstil dan produk tekstil mengalami cukup kita kelompokkan dalam kelompok yang suffer. Gitu, artinya dia menderita. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat ekspornya itu kalau kita bandingkan di Januari sampai Juni 2019 sampai dengan Januari Juni 2020 itu mengalami penurunan kurang lebih 24,4%. Saya hanya menyoroti adalah ekspornya saja terlebih dahulu. Kalau kita ketahui bahwa industri ini memang ekspornya itu didominasi oleh garment, sementara impornya itu adalah didominasi oleh kain seperti itu. Namun dengan masa pandemi seperti sekarang ini
bahwa Indonesia, khususnya industri garment di Indonesia, merupakan industri yang reaktif dan responsif terhadap keadaan yang ada. Pada saat itu kekurangan APD dan masker, maka secara responsif melakukan produksi di bidang APD dan masker. Dan Indonesia adalah barangkali kalau dibandingkan dengan negara-negara produsen garment seperti Vietnam misalnya, India, kemudian Bangladesh dan lain sebagainya, pada saat pandemi industri kita itu industri yang memang masih bersiap-siaga gitu terhadap apa, terhadap produksi dan terhadap ekspornya itu sendiri. Kita ketahui bahwa Kementerian Perindustrian pada bulan Maret mengeluarkan surat edaran Menteri Perindustrian di mana kita mengeluarkan izin operasional mobilitas kegiatan industri untuk semua sektor industri supaya sektor industri masih tetap bekerja. Karena kalau kita melihat bukan hanya kita mendorong industri untuk ekspor dengan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, tetapi kita melihat bahwa dampak yang lebih besar daripada itu. Ketika perusahaan menjalankan operasinya dengan izin dari Kementerian Perindustrian, kemudian tentu saja di sana ada tenaga kerja yang masih tetap bekerja gitu kan. Kemudian tenaga kerja mempunyai tetap penghasilannya. Itu yang kita pertahankan, pemerintah pertahankan supaya ekonomi pada saat pandemi juga tidak anjlok cukup tajam gitu ya, sehingga kita mengeluarkan izin operasional kegiatan industri itu tetapi dengan persyaratan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kondisi industri terkait dengan tarif biaya masuknya. Tadi Ibu Sari menyampaikan bahwa tarif biaya masuk itu untuk hulunya tinggi, kemudian untuk hilirnya nol. Mungkin di sini dapat saya sampaikan bahwa sebetulnya industri tekstil dan produk tekstil Indonesia itu kami sudah membuat harmonisasi tarif mulai dari hulu yaitu fiber, kemudian benang, kemudian kain, kemudian garment. Itu dengan tarif seperti piramid. Jadi artinya di hulu kecil, kemudian semakin ke hilir itu semakin besar adalah tentu saja untuk melindungi industri dalam negeri. Tetapi karena kita adalah berada di pasar global, kita ada di pasar perjanjian perdagangan, di mana pada saat ini bahwa kita harus bebas, sehingga mau tidak mau memang dengan adanya beberapa perjanjian sehingga tarif biaya masuk menjadi nol hampir di seluruh tekstil dan produk tekstil yang kurang lebih ada 1.600 pos tarif di sana. Nah, kemudian ternyata beberapa negara melakukan unfair trade di sektor hulunya, sehingga inilah menyebabkan kenapa industri hulu akhirnya mengenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu biaya masuk anti dumping, itu seperti itu, karena ada unfair trade di negara-negara di mana kita membutuhkan barang-barang tersebut, gitu seperti itu. Nah, sehingga diterapkan tarif yang lebih tinggi di sektor hulunya. Nah, tarif yang akhirnya menjadi tidak harmonis itu, sehingga itulah disiasati oleh teman-teman industri dan pemerintah tentu saja mendukung juga, karena kita ketahui bahwa biarpun kita mempunyai trade balance yang selalu positif, tetapi memang impornya juga cukup tinggi sebesar 7 ataupun sampai 8 miliar US dollar. Oh iya, jadi intinya bahwa yang pertama adalah bahwa pemerintah memberlakukan untuk pengendalian impor ini dan untuk mengharmonisasikan tarif adalah adanya safeguard untuk di industri antara, kemudian kalau diperlukan itu untuk di industri hilirnya. Kemudian kita juga terkait dengan teknologi, kita mempunyai program restrukturisasi permesinan industri tekstil dan produk tekstil di mana di sana kita memberikan stimulus untuk industri TPT, dan pada saat ini seperti tadi disampaikan bahwa liquid ratio yang ada di produksi itu lebih tinggi kita dengan adanya restrukturisasi ini, terlebih lagi dengan kita menuju industri 4.0,
ini yang kita berikan stimulus bagi industri TPT. Satu hal barangkali yang terpenting, dua hal, Mbak, mohon izin saya tambahan waktu sedikit. Yang pertama adalah dalam rangka kami menstitusi impor terkait dengan bahan baku, Kementerian Perindustrian telah membangun salah satu platform di mana di sana terjadi konektivitas antar industri di dalam negeri dengan yang namanya Indonesia Smart Textile Industry Hub, di mana seluruh yang ada dalam hub tersebut adalah seluruh industri lokal, baik itu industri bahan baku ataupun industri garment itu sendiri, yang nantinya ini akan digunakan oleh buyer di dalam negeri ataupun buyer di luar negeri untuk dia mencari produk-produk Indonesia. Kemudian catatan barangkali untuk para pembicara, yang pertama adalah di sini barangkali tidak digambarkan, mohon izin, di sini tidak digambarkan karena kita ketahui bahwa produk garment itu sangat banyak sekali variasinya dan tingkat kesulitannya juga yang berbeda-beda. Di sini tidak digambarkan bagaimana apakah di Vietnam itu memproduksi garment jenis apa, di Indonesia memproduksi garment jenis apa, karena kita ketahui bahwa barangkali Bu Ana bisa menyampaikan bagaimana Indonesia itu memproduksi garment-garment yang di negara lain itu sulit untuk dikerjakan, tetapi ternyata oleh tenaga kerja Indonesia itu bisa dilakukan gitu kan, dengan skill yang ada dan skill yang dibantu oleh pemerintah, baik Kemenprin ataupun Kementerian Tenaga Kerja, kemudian perusahaan itu sendiri gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait bahwa Ibu, oh satu lagi Mbak, satu lagi mohon izin. Untuk Ibu Drusila, tadi kita mengetahui bahwa life satisfaction untuk Better Work Indonesia kan lebih baik gitu ya, seperti itu. Tetapi apakah ini juga menjamin kontinuitas dari order yang memang didapat oleh industri? Karena bagaimanapun jika itu bisa menjaga kontinuitas order, barangkali itu juga bisa satu poin yang akan dinilai oleh industri, barangkali seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Eli. Selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Muhammad Anies Agung Nugroho dari Better World Indonesia. Kepada Bapak Anies, dipersilahkan. Di-unmute oleh host. Sudah Pak? Ya, oke, sudah ya. Terima kasih. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada periset dari Universitas Indonesia yang sudah mempresentasikan hasilnya hari ini, dibantu juga oleh TAH University dan juga dari RTA tadi. Jadi memang perusahaan ketika mengikuti program Better Work Indonesia akan mendapatkan beberapa intervensi dari Better Work dalam bentuk assessment, advisory, dan training. Tetapi sebenarnya fungsi kita di perusahaan adalah memberikan katalis saja. Sebenarnya yang melakukan improvement adalah pengusaha dan juga pekerjanya di perusahaan itu. Jadi kredit yang paling besar sebenarnya seharusnya diberikan kepada pekerja dan pengusaha di pabrik baru tersebut. Karena memang kita masih juga sih menemukan beberapa masalah yang kita lihat, misalnya di beberapa tempat tadi disampaikan oleh di komentar ya oleh Pak Sugianto, misalnya dari SPN, memang masih ada gitu perusahaan-perusahaan yang belum membayar upah dengan benar begitu. Tapi secara umum memang ketika perusahaan ikut dalam program Better Work dan kemudian mendapatkan pendampingan dari Better Work dan kemudian ada assessment di sana, ada training di sana, itu memang kemudian dialog menjadi lebih bagus, pekerja bisa lebih langsung menyampaikan permintaannya atau keluhannya kepada pengusaha, dan kemudian pengusaha juga bisa langsung merespon. Jadi di Better Work memang agak berbeda dengan dunia garment sebelumnya ya, ketika itu hanya di audit. Di Better Work ada selain audit atau kita menyebutnya assessment, kita juga ada advisory atau pendampingan, di mana dalam proses-proses pendampingan itu Better Work bekerja melalui lagi-lagi LKS Bipartit dan P2K3, sehingga pekerja dan manajemen bisa langsung terlibat dalam proses-proses perbaikan. Bahkan beberapa tahun terakhir kita mencoba memperkenalkan apa yang disebut sebagai self-diagnostic, sehingga pekerja dan manajemen bisa mengidentifikasi sendiri apa masalahnya.
dengan harapan ke depan assessment atau audit tidak diperlukan lagi. Karena apa? Karena pekerja dan manajemen sudah berhasil mengidentifikasi masalahnya sendiri dan juga nanti berhasil mencari jalan keluar untuk masalah-masalah tersebut. Yang saya juga ingin sampaikan tadi adalah bahwa salah satu yang dimention di situ tadi ada supervisory skills training. Jadi di Betterwork ada supervisory skills training yang memang sangat layak ya untuk dan menimbulkan impact yang sangat bagus begitu. Karena memang saya sendiri dulu pernah bekerja di pabrik tekstil ya, pabrik garment begitu. Jadi memang yang diangkat jadi supervisor biasanya pekerja yang pekerjaannya paling rajin gitu, kualitasnya paling bagus, paling rajin datang begitu. Begitu dia menjadi seorang leader dari sebuah sewing line gitu, dibutuhkan skill yang berbeda gitu. Skill yang berbeda inilah yang coba ditawarkan dalam supervisory skills training yang ada di Betterwork. Training-training ini selain juga membantu supervisornya, tetapi juga meningkatkan produktivitas karena di situ diajari bagaimana menjadi leader supaya tidak terjadi harassment misalnya ya. Sangat mudah gitu kalau kita datang ke pabrik garment, supervisornya mungkin mendapatkan tekanan yang cukup tinggi untuk mencapai order atau shipment yang on time sehingga kadang-kadang mereka stres dan akhirnya stres itu dicalurkan kepada anak buahnya. Itu yang coba dikenalkan pada supervisory skill training yang ada di Betterwork tadi. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan, kita belum punya, kita belum berhasil di semua perusahaan. Di beberapa kolom chat tadi juga saya sampaikan, masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh, tetapi itu juga tugas kita bersama-sama. Begitu ya. Saya tidak ingin, seperti tadi saya sampaikan di awal, kredit terbesar seharusnya diberikan kepada pekerja di perusahaan tersebut dan juga pengusahanya. Karena pengusaha sudah mau berkomitmen untuk memperbaiki keadaan, dan juga kepada pekerja yang juga terus mendorong seperti itu. Dan saya rasa itu fungsi-fungsi yang akan kita teruskan bersama-sama. Nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan beberapa follow-up meeting gitu ya dengan tadi beberapa teman yang sudah menyampaikan di chat box supaya kita bisa mencari jalan keluar bersama-sama bagaimana melakukan improvement di mana masih dibutuhkan. Dari saya itu saja, Bu Wulan, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ani. Selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Edi Kustandi, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kepada Pak Edi, dipersilahkan. Pak Edi, masih mute, Pak? Baik, sudah terdengaran, Bu, ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah menyampaikan pemaparannya. Saya sangat berbangga sekali bisa diundang dalam kesempatan kali ini. Saya mungkin langsung saja karena waktu yang terbatas. Bapak-Ibu sekalian, secara umum saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh para narasumber dan pihak yang ada dalam hal ini untuk menyampaikan kesempatan riset ini. Namun begitu, izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hal. Terkait mungkin saya ingin mencoba juga mengomentari apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen, Ibu Ayani Rumoyo. Terkait mungkin subsidi upah, karena di beberapa tempat khususnya banyak juga sih perusahaan-perusahaan yang tanda petik tidak melaporkan upah pekerja itu sesuai dengan upah yang biasa mereka terima. Kadang-kadang ada juga yang mungkin gajinya 6 juta atau berapa, tapi dilaporkannya dalam upahnya itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga pekerja yang terkena imbas COVID-19 yang dirumahkan tidak dibayar dan bahkan di PHK dan upahnya tidak pesangonnya tidak dibayar, itu mendapatkan suaranya diperbesar, Pak. Itu bisa mendapatkan hasil dari subsidi upah tersebut. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadi sebuah pertimbangan juga pemerintah, karena banyak juga perusahaan yang tidak melaporkan pekerjanya ke BPJS Naker. Nah, bagaimana itu mekanismenya untuk supaya mereka yang tidak didapatkan ini bisa mendapatkan subsidi upah. Berikutnya, sekarang ini trennya adalah relokasi perusahaan dari Jabodetabek ke Jawa Tengah misalkan, atau ke Majalengka misalkan. Ini mungkin bisa juga nanti bisa menambah jumlah pengangguran baru di tempat perusahaan di mana itu perusahaan tersebut pergi dari tempat di mana dia dulu beroperasi. Karena belum tentu juga si pekerjanya mau ikut bekerja di tempat yang baru. Nah, ini perlu dipikirkan juga bagaimana strateginya supaya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan lainnya.
Hal lain mungkin saya tidak terlalu banyak menanggapi, karena hanya mungkin menambahkan dengan Mas Anies. Tadi disampaikan oleh Pak Ariana bahwa tingkat kepuasan pekerja yang disurvei itu sekian persennya merasa puas dengan itu. Bahkan disampaikan 41% itu mereka mendapatkan makanan yang bergizi. Berarti 60%-nya mereka belum mendapatkan makanan yang bergizi, kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan menambahkan dari Mas Anies, di beberapa perusahaan, termasuk anggota Better Work sekalipun, itu masih ada istilah scorching, di mana pekerja itu masih bekerja sampai jam 8 malam, tetapi upahnya tidak dibayar. Padahal di dalam toolsnya Better Work, itu ada pertanyaan apakah terjadi kerja paksa di situ. Nah, kalau kategori kerja paksa seperti pada saat kita dulu dijajah, mungkin tidak ada. Tapi ketika orang bekerja, upah lemburnya tidak dibayar, apakah itu bukan dikatakan sebagai sebuah penjajahan menurut bahasa kami? Mohon maaf kalau kurang berkenan bahasa saya. Tetapi faktanya itu banyak terjadi. Nah, yang berikutnya juga terkait mungkin dengan kesepakatan yang kita buat antara kita Apindo, API, dan Serikat Pekerja. Ini merupakan langkah awal bagi kita Serikat Pekerja untuk mencoba mempetakan sebetulnya hambatannya di mana. Kalau memang ada hal yang bisa kita kerjasamakan bersama, mungkin itu akan lebih baik. Misalkan contohnya, daripada kita selalu sering mencari perbedaan di antara kita Serikat Pekerja dengan pihak pengusaha, kenapa tidak kita mencoba mencari sebuah persamaan. Nah, diawali dengan kesepakatan yang kita buat dengan Better Work itu tadi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah awal yang baik. Bisa saja mungkin kita mencoba kepada pemerintah untuk mencoba meminta subsidi atau relaksasi ataupun itu, dengan harapan ketika itu dikabulkan atas dasar kerjasama bersama itu, ada imbal balik juga kepada pihak pekerja agar, sebagai contoh, ada subsidi upah, ada relaksasi iuran BPJS, ada relaksasi terkait mungkin pajak penghasilan. Harapannya kami sebetulnya ketika itu diberikan, subsidi itu diberikan, tidak terjadi PHK. Tetapi faktanya di lapangan sekarang anggota saya itu banyak yang dilakukan PHK dan upahnya tidak dibayar, bahkan THR pun sampai sekarang tidak dibayar. Jadi secara umum saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh pihak-pihak ini, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak Bapak Edi Kustandi. Selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Ari Joko Sulistyo sebagai Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Kepada Bapak Ari, dipersilahkan. Suaranya di mute ya Pak. Oh, Pak, suaranya tidak terdengar. Masih di mute Pak. Halo. Sudah Mbak? Sudah Pak. Iya, makasih Mbak Ulan ya, sudah membimbing kita semuanya. Salam kenal juga bagi rekan-rekan semuanya, peserta juga narasumber yang sudah luar biasa memberikan pemaparan melalui penelitian dan survei-surveinya. Tentunya nanti akan sangat membantu bagi kami Serikat Buruh Serikat Pekerja untuk tidak lanjutin lebih lanjut terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan kepada kami. Secara khusus juga kepada UI yang sudah luar biasa sekali menyelenggarakan webinar ini. Baik, jadi boleh saya bisa sampaikan bahwa saya akan mulai dengan situasi COVID, dampak COVID yang ada di Indonesia ya, khususnya di sektor TGSL. Tentunya sektor padat karya ini paling terkena imbasnya daripada dampak COVID yang terjadi. Nah, tadi seperti dipaparkan bahwa justru angkatan muda yang terkena dampak daripada COVID ini, ya, di mana sebenarnya di perusahaan yang berorientasi ekspor, ya, perusahaan multinasional ini, dia banyak mengurangi tenaga kerjanya, baik melalui mereka tidak dilanjutkan pekerjaannya oleh karena mereka sedang training, ya, mereka tidak dilanjutkan. Kemudian yang kedua adalah mereka yang punya masa kerja sedikit. Ini menjadi catatan penting bahwa itulah tenaga kerja yang terkena dampak yang sangat luar biasa. Tapi ada catatan sedikit tadi yang dipaparkan bahwa oleh peneliti daripada UI bahwa ada pekerja yang berumur 15 tahun ya sampai 21 tahun yang terkena dampak COVID itu yang besar. Nah, ini
angka umur 15 tahun tentunya ini kan ada pekerja anak ya. Nanti kami akan minta data lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan masih banyaknya pekerja-pekerja anak di sektor TGSL. Oleh karena ini akan menjadi perhatian bagi kita semua tentunya. Nah, dampak COVID ini tentunya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, ya, kemudian pelaku usaha saja, juga serikat buruh, serikat pekerja saja di situ melalui sosial dialog yang dibangun secara bipartit ya, di tingkat perusahaan oleh karena dampak itu. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana peran brand di dalam keterlibatannya membantu meminimalisir daripada PHK-PHK dirumahkan tanpa dibayar. Karena ini supplier-supplier, perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, ya, mereka bisa mempertahankan tenaga kerjanya oleh karena ada order. Persoalan kemudian adalah pada saat brand itu mengurangin order, kemudian menghentikan order, ini menjadi persoalan bagi pelaku usaha sendiri. Mau tidak mau mereka harus mengurangi tenaga kerjanya. Ya. Bahkan di TGSL itu sudah mencapai ratusan ribu nantinya ya, yang ini akan terdampak daripada dampak COVID ini. Karena kita tidak tahu dampak COVID ini kapan berakhirnya. Oleh karena itu juga harus ada keberanian terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam memberikan stimulus kepada pelaku-pelaku usaha. Saya banyak diskusi, saya banyak ngobrol dengan pelaku-pelaku usaha. Ya. Mereka mau pinjam bank saja susah. Tidak ada bank yang situasi COVID ini percaya kepada pelaku usaha. Sedangkan apabila pemerintah di sini bisa memberikan insentif keringanan, tentunya ini juga akan meminimalisir daripada tenaga-tenaga kerja yang dampak COVID yang pada akhirnya mereka di PHK. Nah, ini akan menjadi catatan bagi pemerintah, khususnya dia mungkin di bidang perekonomian, Kementerian Bidang Perekonomian juga, terus bagaimana juga peran pemerintah di sini. Bagaimana bisa duduk bersama dengan brand-brand yang ada di Indonesia, ya, itu adalah sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang sudah memberikan order-ordernya kepada pelaku-pelaku usaha di Indonesia, untuk bagaimana merangkul mereka untuk tetap menjaga bahwa situasi COVID ini adalah bukan hanya sekedar orientasi bisnis saja, profit-oriented, tapi bagaimana ini juga menjadi bagian tanggung jawab mereka terkait dengan keberlangsungan usaha yang ada di Indonesia. Nah, tadi Vietnam diberikan bea masuk 0%. Nah, ini saya bilang harus ada langkah berani. Harus ada langkah berani daripada pemerintah kita, ya, bagaimana bisa memberikan kebijakan lebih berani daripada Vietnam, ya, untuk memberikan pelaku-pelaku usaha itu kemudahan-kemudahan. Nah, terkait Better Work Indonesia, itu saya pikir sudah sangat bagus ya peran Better Work Indonesia di dalam sosial dialog, di dalam merangkul serikat buruh, serikat pekerja yang ada di kita. Yang ada di sini adalah serikat buruh, serikat pekerja yang itu tergabung dalam PAC BWI. Nah, sudah banyak anggota-anggota mereka PAC BWI itu di perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota BWI. Memang banyak perusahaan yang belum insaf oleh karena memang asesmen yang dibuat BWI. Kalau kami suka ngobrol dengan BWI, ya mereka belum insaf, sehingga harus kita insafkan terus terkait dengan peran-peran Better Work Indonesia kadang-kadang belum maksimal. Tetapi menurut kami sebagai anggota PAC BWI, ya, sebagai kartek SBSI di situ, peran BWI sudah sangat membantu kami di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tingkat pabrik. Oleh karena itu, banyak instrumen yang banyak bisa kita pakai melalui sosial dialog yang harus dibangun, yang harus disupport oleh pemerintah, kemudian juga disupport oleh pelaku usaha juga. Jangan a priori dengan sosial dialog yang kita bangun, tetapi tujuan kita adalah bagaimana membangun sebuah hubungan kerja, sebuah kebersamaan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini kita harus bersama-sama bersatu di situ. Nah, saya pikir itu. Jadi kemarin kami sudah ada komitmen bersama yang itu difasilitasi oleh Better Work Indonesia, ILO, bagaimana itu membangun terkait dengan perlindungan, keselamatan, keberlangsungan usaha, kemudian juga kesejahteraan buruh pekerja. Oleh karena itu, ini mengandung makna yang sangat dalam sekali bagaimana
komitmen itu tidak hanya di atas kertas saja, tetapi kita sebagai penanda tangan harus melakukan pengawasan, monitoring, dan memastikan bahwa komitmen ini berjalan dengan baik. Saya pikir itu Mbak Ulan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ari. Selanjutnya adalah tanggapan dari Ibu Sumiati selaku Ketua Bidang Perempuan dan Anak serta Ketua Komite Perempuan Nasional DPP Serikat Pekerja Nasional. Kepada Ibu Sumiati dipersilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Dan salam hormat buat semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Memang sangat tidak enak ya ketika bicara di terakhir. Apa yang akan kita sampaikan pasti sudah didahului orang semuanya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya akan soroti dulu terkait metodologinya. Bahwa metode yang diambil dari riset ini mungkin pasti benar lah ya. Tapi bahwa saya melihat salah satunya terkait dengan metode yang diambil ketika wawancara. Ya. Saya menyoroti bahwa apakah ini cukup objektif ketika wawancara dalam sebuah ruangan dan juga itu cukup banyak orang gitu. Nah, usulan saya ke depan nih untuk lebih meminimalisir sehingga tidak ada terkesan bahwa secara psikologis mereka akan bicara tidak jujur kalau banyak orang gitu ya. Mungkin saya usulkan bahwa itu metodenya di luar ruangan, di luar lokasi pabrik lah. Dan itu bisa orang per orang, mungkin akan lebih objektif menurut pandangan kami. Kemudian terkait metodologi ini, apakah juga itu bisa menggambarkan kondisi garment secara realitas saat ini? Karena faktanya data dari kami, dari Serikat, bahwa industri garment ini masih relatif melakukan hubungan kerja jangka pendek, kemudian juga perbal abuse masih banyak sekali kami temuin di anggota kami yang notabene adalah anggota BWI. Kemudian upah padat karya, kemudian upah penangguhan upah masih banyak kami temuin meskipun penangguhan upah dalam putusan mahkamah itu dinyatakan bahwa itu menjadi utang yang harus dibayarkan. Tapi ketika ada jeda waktu pembayaran, ini kan menjadi satu proses kemiskinan juga buat kami pekerja. Hal lain adalah masih banyaknya union busting dan juga relokasi masih banyak terjadi. Nah, ini fenomena yang kita lihat saat ini di industri garment Indonesia. Nah, kalau dilihat dari hasil riset, agak jomplang ya. Saya tidak tahu nih ada di mana masalahnya. Tapi itu realitas yang kami hadapi di anggota kami. Ya, kita lihat sebelum COVID kondisinya seperti itu. Apalagi setelah COVID-19 ini ya, pandemi COVID-19, semakin nggak jelas, bahkan ada pekerja yang sampai menjual bantuan sembakonya itu yang dari pemerintah untuk apa? Menutupi kontrak mereka, kontrak rumah mereka, kemudian mungkin ada kebutuhan pulsa, karena sekarang sistem belajar juga online kan. Meskipun sekarang sudah ada lah, bantuan dari pemerintah tentang kuota belajar 10 giga, tapi tidak semua bisa diakses. Nah, itu kondisi-kondisi yang harus dilihat juga bahwa ini menjadi realitas saat ini. Kemudian masalah-masalah ini muncul karena memang tidak ada komitmen yang jelas ya dari supplier dan brand terkait dengan perilaku bisnis mereka yang sebenarnya itu nilai-nilai yang mereka bangun sendiri. Tapi faktanya mereka tidak punya komitmen untuk penegakan itu sehingga di rantai suplainya banyak terjadi pelanggaran. Dan bila merujuk kepada data kasus, sangat minim ya kasus-kasus yang PHK, status hubungan kerja, dan union busting yang diselesaikan oleh BWI. Secara jujur kami sampaikan itu, karena tadi dilihat dari hasil riset, bahkan dari rekomendasi, beberapa pihak menyampaikan seakan-akan BWI ini, kalau orang jual kecap, nggak ada kecap nomor dua ya, selalu nomor satu. Jadi saya merasa, loh kok seperti ini ya? Ini ada masalahnya di mana? Kalau pandangan kami melihatnya, bahwa tidak sesempurna itulah apa yang kami dapatkan dari fakta di lapangan, dan itu basis anggota kami yang notabene kami sektor TGSL sekitar 340 ribu anggota kami.
Kemudian juga, apakah Better Work ini menjadi apa? Kalau tadi Bang Anies bilang bahwa kami kan hanya katalis gitu, untuk diklarifikasi seperti itu. Tapi seandainya katalis juga kan ada peluang-peluang ketika memang itu anggota BWI bisa menyampaikan satu hal yang aturan gitu, sehingga bisa memperbaiki kondisi di lapangan. Dan kalau tentang transparansi, tentang penilaian pabrik nih, Serikat nggak pernah tahu tuh pabrik A nilainya apa, pabrik B nilainya apa. Nah, bisa nggak ini untuk menunjang transparansi agar itu bisa dibuka, sehingga kita juga bisa melakukan perbaikan seperti yang tadi Bang Anies bilang, bahwa serikat dan pengusaha yang harusnya lebih dominan di situ. Baiklah, tapi apakah ada data yang bisa kami akses untuk transparansi, sehingga fakta antara riset dengan di lapangan bisa seimbang juga gitu, karena saya melihat ada gap di situ. Nah, kemudian juga mungkin saya inginlah ada juga berapa sih, atau sebutkanlah 10 perusahaan yang anggota BWI ini selama pandemi ini tidak melakukan no work no pay. Karena itu yang memprihatinkan kami ya, selama kondisi pandemi ini memang sama-sama sulit. Katanya kita harus sama-sama paham kondisi, tapi kondisi ini yang memang harus dilihat secara adil. Kemudian dalam komitmen bersama, tadi ditampilkan oleh Profesor Satria tentang komitmen bersama sektor garment, kami agak keberatan karena kami sebagai afiliasi dari KSPI, sektor TGSL, di situ ada logo SPN, dan faktanya kami belum menandatangani itu, karena memang kami masih ada rasa keberatan di situ. Mohon tidak ditayangkan. Nah, kemudian tentang ini rekomendasi juga, bahwa salah satu untuk rekomendasi meningkatkan daya saing industri garment dengan meningkatkan produktivitas pekerja, yaitu menumbuhkan sikap positif, oke, meningkatkan keterampilan, kemudian meningkatkan dialog sosial. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, Pak, masukannya bahwa dialog sosialnya digarisbawahi, dialog sosial yang kemana? Seperti yang dalam komitmen itu, dialog sosial yang normatif atau di luar normatif? Karena harus tegas. Karena bagi kami normatif itu tidak didialogkan. Normatif itu harus dijalankan. Kecuali yang di luar normatif, maka itu mari kita berdialog, mencari solusi untuk kebaikan ke depan bersama. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sumiati. Selanjutnya adalah dari Bapak Iwan Santoso Gunawan, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Kepada Pak Iwan dipersilahkan. Baik, terima kasih buat waktunya dari semua peserta yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin di sini saya mewakili dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Jadi saya di sini adalah Wakil Ketua Umum Human Capital. Ya. Jadi kita bicara di asosiasi sekarang ada Human Capital, bukan Human Resources. Jadi menarik dengan topik yang kita bahas hari ini. Ada beberapa hal mungkin saya perlu memberikan gambaran dulu ke teman-teman semuanya. Bagaimana situasi kondisi pertekstilan. Jadi tekstil sendiri di asosiasi itu mulai dari hulu ke hilir, dan ada perusahaan garment orientasi ekspor, ada juga yang orientasi lokal, juga ada UMKM. Jadi sebelum COVID tahun lalu untuk kondisi pertekstilan sendiri kita masih grow. Jadi didukung dengan ekspor kita masih tumbuh, dan untuk market luar negeri kita masih tumbuh dengan baik sekali. Tapi yang terjadi di dalam negeri waktu tahun lalu kita cukup kondisinya kurang begitu baik. Nah, di tahun ini sejak terjadinya COVID,
mayoritas perusahaan-perusahaan ini banyak yang terkendala. Jadi awalnya dimulai dari, jadi kondisi market dalam negeri dan luar negeri sendiri, ini dua hal yang mungkin perlu kita perjuangkan bersama sekarang intinya. Nanti ada dari Ibu Ana juga yang akan memberikan penjelasan. Jadi dengan kondisi market yang ada sekarang, banyak perusahaan ini sejak terjadi PSBB di Tanah Abang, di mana dan lain sebagainya, ini kita tidak bisa menyalurkan produk kita. Jadi jalur distribusi ini terhenti semua. Dan sekarang segmen market yang ada sekarang pun, yang dulu kita berpikir, oh untuk menengah ke atas market ini tidak masalah. Ternyata yang terjadi sekarang ini berbeda sekali. Jadi market luar negeri banyak negara-negara yang memulai lockdown dulu. Jadi teman-teman garment export waktu itu sudah ada beberapa yang merumahkan karyawan dahulu. Setelah itu baru Indonesia pun melakukan PSBB. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan lokal yang tidak bisa menyalurkan produknya. Dan kalau itu dilanjutkan terus, otomatis kita pasti akan terganggu. Cash flow semua akan terganggu. Barang tidak terkirim, 2 bulan kemudian kita tidak ada penghasilan semua. Itu yang sekarang terjadi situasinya. Nah, sejak diberlakukan new normal, jadi mulai sedikit dibuka kembali, memang ada mulai pergerakan sedikit. Jadi yang dulunya ketika PSBB total di bulan Maret, Mei, itu kira-kira drop sampai tinggal 20%, sekarang mungkin sudah berkembang ke sekitar 30-50%, tapi masih jauh dari kondisi normal yang seharusnya. Nah, dengan situasi yang ada sekarang, apa yang seharusnya kita semua lakukan? Di sini saya mengajak kita harusnya bersatu bagaimana dari pemerintah dan pengusaha dan karyawan kita bagaimana mencari solusi untuk melewati ini bersama-sama. Nah, yang saya cermati juga, sebetulnya tidak semua sektor mengalami kondisi yang jelek. Ada beberapa perusahaan dalam situasi ini mungkin mereka cepat beralih ke APD, beralih ke masker, dan terakhir yang saya lihat ada home dress, jadi baju-baju untuk rumah itu booming. Jadi memang semua ini tergantung dari bagaimana kita melihat situasi yang ada. Tapi mayoritas perusahaan sampai sejauh ini yang saya lihat kapasiti masih sekitar 30-50%. Dan ini kita masih belum bisa melihat bagaimana ke depan ini sejauh mana akan berkembang. Karena selama mal masih ditutup, tempat pariwisata masih lockdown, belum banyak yang pergi, sekolah masih ditutup, otomatis distribusi ini akan sangat-sangat terganggu sekali. Nah, di sini kita juga mengapresiasi dari pemerintah bagaimana bersama kami kemarin, mungkin dari Ibu Elis sering bertemu dengan kita juga, market untuk dalam negeri ini harus diprotek. Jadi bagaimana dengan safeguard kemarin, tadi Ibu Elis sudah sampaikan juga, dan sekarang kita sudah safeguard ke kain, dan selanjutnya ini sedang menuju ke garment. Mungkin tidak lama lagi saya berharap itu bisa selesai, Bu Elis. Dan tentunya juga terkait dengan impor ilegal. Kami berharap sekali dari pemerintah bisa betul-betul bagaimana menjaga market dalam negeri dalam situasi yang ada sekarang. Tadi dari paparan rekomendasi juga dari Pak Ariana dari UI juga sudah disebutkan. Jadi sekarang proteksi market dalam negeri ini harus betul-betul dilakukan. Karena luar negeri sendiri sudah banyak yang melakukan. Jadi kompetitor kita sudah banyak yang melakukan. Tapi saya juga melihat dari situasi ini setelah dilakukannya safeguard, mungkin kita jangan terlena juga dengan situasi ini. Karena kita punya PR. Jadi meningkatnya ekspor tahun lalu dari garment, ternyata impor juga melonjak. Jadi terjadi gap antara perusahaan lokal untuk bisa mensuplai garment-garment untuk ekspor. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Setelah adanya safeguard ini, kita harus bagaimana? Saya berharap dari pemerintah bisa memetakan dari mana produk-produk import yang banyak masuk ke kita, itu dipetakan, dan kita malah mengarahkan bagaimana itu diproduksi di lokal. Buat kebijakan yang bisa mensupport perusahaan-perusahaan lokal, sehingga investasi tetap terjadi, sehingga terjadi replacement dari import, mengurangi import yang bisa disuplai dari lokal sendiri. Mungkin ini poin-poin yang harus segera dilakukan. Nah, setelah itu kita bisa lakukan, tentunya kembali lagi, bagaimana mindset dari semua pengusaha memandang human capital ini, jadi bukan human resources lagi. Jadi kalau saya lihat memang
semua perusahaan punya tingkat skill manajemen yang berbeda-beda, dan itu yang terjadi. Dan saya tadi juga melihat memang satu suasana kerja yang nyaman itu menjadi faktor utama. Setelah itu, bagaimana karyawan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas skillnya, dan pengusaha juga harus bagaimana mengapresiasi itu dengan bentuk pengakuan dari apakah ada premi sistem kerja, struktur upah, dan lain sebagainya yang sekarang sudah dilakukan dari pemerintah sendiri. Dan sekarang vokasi sendiri yang sedang tahun lalu sudah digaungkan, saya berharap ini juga tetap berlanjut, sehingga skill SDM dan produktivitas ini adalah kunci bagaimana titik temu kita bisa meningkatkan kesejahteraan bersama untuk kedepannya. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri juga yang selama ini kita kalah dengan China, kita disalib dengan Vietnam, dan ini semua perlu kita duduk bersama bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi bagaimana pengusaha juga tidak melihat karyawan sebagai human resources saja, tapi betul-betul aset, human capital. Nah, ini yang sekarang kami di asosiasi juga tentunya dialog seperti yang tadi disampaikan bahwa di setiap perusahaan itu harus terjadi dialog yang bagus dengan karyawan. Karena memang banyak sekali perusahaan yang sepertinya dialog itu terputus sehingga banyak sekali masalah yang muncul. Nah, mungkin gambaran dari saya terkait dengan situasi yang ada sekarang dan mungkin bagaimana para pemangku kebijakan nanti bisa memberikan arahan yang lebih jelas, dan untuk terkait dengan hal-hal lain nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Ani. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Iwan. Selanjutnya adalah tanggapan terakhir dari Ibu Ana Patricia selaku Wakil Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Kepada Bu Ana, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Wulan. Oke, mungkin saya gambarkan sedikit ya. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Iwan, saya memang Wakil Ketua Umum API di bagian perdagangan internasional, tapi spesialisasi saya sebenarnya garment export. Jadi ya, sebagian besar dari pabrik kita adalah Better Work members, dan banyak temuan-temuan, juga banyak capacity building yang sudah disampaikan, itu memang terjadi. Ada juga tadi yang disampaikan Bu Sumiati, ada yang enggak, dan sebagainya. Prinsipnya satu, pengusaha Indonesia itu ingin Indonesia maju. Dan di sini saya mau menyampaikan beberapa tanggapan ya. Yang satu adalah kita semua perlu paham COVID non COVID kita tuh adalah satu antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. So principally 3P. Ya. Ekosistem kemitraan ini perlu kita jalankan dengan rasa trust. Memang sejak tahun 1998 dengan adanya demokrasi di Indonesia, kelihatannya kita jadi demokrasi. Tapi jangan lupa bahwa ekonomi kita ini adalah ekonomi terbuka, bukan ekonomi tertutup. Jadi memang banyak hal harmonisasi dari yang tadi disampaikan Bu Elis itu perlu kita jaga bersama. Ya. Sebagai contoh tadi Pak Iwan juga sudah sampaikan mengenai impor dan sebagainya. To be realistic ya, impor kita rata-rata adalah dari China. Kita semua juga tahu UMK di China itu begitu tinggi. Pertanyaannya kenapa China bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Jadi kalau kita mau jadi Indonesia maju dan Indonesia pintar, bagaimana kalau pekerja, pemerintah dan pengusaha sama-sama mereview produktivitas, efisiensi dan training capacity building yang ada, bukan hanya dari sisi social dialogue tapi juga dari sisi commercial dialogue. Karena let be fair ya, saya udah bolak-balik bicara dengan Better Work maupun ILO. Yang diinginkan oleh pengusaha dan pekerja Indonesia, tadi yang juga disampaikan oleh Pak Edi, Pak Ari, dan Bu Sumiati, maupun kita di asosiasi itu satu. Fair equal treatment antara global brands dengan semua produsen garment dan tekstil Indonesia versus other countries. Ingat, yang menghasilkan industri ini, yang menghasilkan tekstil dan garment dunia bukan hanya Indonesia, kita ada China, kita ada India, kita ada Vietnam, kita ada Bangladesh, kita ada Kamboja, kita ada Myanmar. Ya. Jadi bagaimana kita ini bisa stay kompetitif? Kita adalah bagian dari WTO, kita juga G20, otomatis pada saat kita mau melakukan safeguard atau import duty yang berlebih pun, kita juga bisa di-reciprocal oleh
oleh country yang kita akan lakukan safeguard atau anti dumping atau whatsoever. Jadi memang segala analisa ini kita perlu ada dan kita juga perlu submit pada saat kita didock oleh WTO. Otherwise Indonesia akan dipenalti di dunia. Jadi ini tolong kita semua juga menyadari bahwa makro mikro, COVID non COVID, kita ini perlu bersatu. Indonesia terlalu lama untuk kita tidak bersatu karena rasa distrust. Pertanyaan saya ke kita semua, pengusaha Indonesia ini mau lari kemana kalau nggak tetap membangun Indonesia? Kenapa kita nih fight untuk sama-sama bisa diperlakukan oleh dunia? Dalam hal ini tadi Dr. Ariana juga sampaikan mengenai EU CEPA. Kemarin kebetulan dari Kemendag juga ada pertanyaan, kenapa kita perlu EU CEPA? Satu, kita perlu EU CEPA bukan masalah EU-nya saja. Mungkin Indonesia hanya ekspor sekitar 20% ke EU. Tapi fokus dari kita adalah satu, bagaimana Indonesia ini bisa menjadi multi market. Jadi kita ini punya populasi demografik yang cukup indah, yaitu 270 juta dengan penduduk dengan populasi yang cukup muda, di mana kita bisa double fungsi sebagai market maupun manufacturing. Tapi sebagai manufacturing kita juga jangan lupa, kita semua mendapatkan GDP per kapita kita naik. Kita semua, bukan hanya pekerja loh, pengusaha juga ingin kita menjadi negara yang dari poor ke develop, sekarang develop ke advanced country. Tapi untuk itu kita juga harus paham bahwa inti permasalahan dari kita semua human capital atau human resource Indonesia, baik pekerja, pengusaha maupun pemerintah, itu adalah satu mindset. Mindset bagaimana kita tuh meningkatkan produktivitas kita, efisiensi kita, karena competitors kita bukan sesama orang Indonesia, bukan pekerja dengan pengusaha, bukan pengusaha dengan pemerintah, competitors kita adalah dunia. Jadi bagaimana kita ini bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dalam hal made in Indonesia. Bagaimana kita bisa jadi mayoritas market share di dunia, itu tergantung dari 3P itu. Ya, otherwise, kita semua cuma cabik-cabikan di dalam, bagaimana ini pengusaha bisa dapat ini, pekerjanya juga nggak happy. No one is happy. Kita juga nggak happy, pekerjaan kita nggak happy, pemerintah kita lebih nggak happy. Ya, jadi bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, juga tadi juga dimention oleh semua orang di sini, how can we work better, closer, and bermitra bersama. Mitra means bukan mempoint out the negativity, bagaimana kita meningkatkan strength supaya negatif kita itu bisa less. Nah ini semua saya rasa tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sari, Dr. Ariana, Profesor Drusila, juga dari apa Bu Elis, Pak Anies, Pak Edi, Pak Ari maupun Bu Sumiati dan Pak Iwan. Poinnya kita sekarang satu ya, dengan COVID-19 ini kita akselerasi bahwa dengan bekerja sama antara pengusaha, pemerintah dan pekerja, bagaimana memulihkan cepat recovery Indonesia. Bukan dengan mohon maaf, minta-minta sama pemerintah, karena sebagai informasi, pemerintah sudah memberi insentif PPH21 sejak awal. Kita juga ada lately bantuan BPJS yang 600.000 bagi para pekerja aktif. Bagi para pekerja yang non-aktif, pemerintah akan memberikan bansos-bansos. Tapi sebenarnya kalau saya boleh ngomong to the point, bagaimana kita minta bantuan malah ILO atau Better World, reach out kepada global brands to fair equal kita dari sisi benchmarking, jangan selalu benchmarking Indonesia dengan negara, mohon maaf ya, Better World maupun ILO. Saya pernah nanya sama Better World, jangan kita dibandingin sama negara lain yang advance dong, kita ini developing country. Bagaimana kalau kita ini dibandingkan oleh China? Masalahnya kan Better World nggak bisa, belum bisa masuk China. It's good today kita ngomong soal Vietnam sama Indonesia. I'm very curious with how Vietnam actually proceed with the freedom of speech, with the labor union, because kalau udah itu berarti fair equal treatment-nya itu terjadi. Masalahnya fair equal treatment ini ada hubungannya dengan ekonomi factors. Banyak sekali brand yang mengalihkan ke negara yang jauh lebih murah daripada kita. Murah tuh... Mohon izin 1 menit lagi, Bu. Ya, cost per piece ya. Bukan ngomong soal UMK. UMK is not important ya. Yang important adalah cost per piece, bukan masalah upah borongan. Enggak. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas dan efisiensi kita ini supaya kita bisa fight. Why China can do it, why we cannot do it? Itu pertanyaan
21 pada kita semua ya, bertiga, pemerintah, pengusaha, dan pengerja. Why? Karena market share, saya kasih tahu market share China terhadap tekstil anama garment ini yang paling tinggi tetap sekitar 40%. Dan China ini sekarang GDP per kapitanya adalah 8.000 atau 9.000 dolar. Pertanyaannya, mereka malah bukan negara demokrasi. Mereka tidak ada labor union. So that's pertanyaan. Nah, tapi kita pengusaha pun juga nggak mau kita jadi negara komunis atau negara seperti itu. Kita ingin indah, Indonesia ini indah. Bagaimana keindahan kita ini bisa menjadi penguatan kita semua. Itu last remark saya, dan itu PR untuk kita semua. Dan saya selalu berharap bahwa kemitraan antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja ini kita buktikan dengan adanya revolusi mental kita semua dalam membangun Indonesia maju dan tekstil ama garment Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Anne. Tanggapan yang luar biasa dari seluruh penanggap. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang telah dikumpulkan dari chat Zoom dan YouTube. Ini ditujukan kepada Prof. Dursila, Pak Ariana, dan juga Trang. The first one for Prof. Dursila, how is working condition and quality of life under 4.0? And for Pak Ariana, any treaty contract between Indonesia and Vietnam regarding the minimum standard of living for workers, such as minimum wage standard implemented reciprocally, especially in garment industry? And for Trang, what are the success factor from Vietnamese workers that can be implemented in Indonesia? So please, for the first question to Prof. Dursila. Prof. Dursila, maybe you want to answer first. So I did not hear any of that. How is working condition and quality of life under 4.0 of garment workers? The quality of life and condition under 4.0 of garment workers. Drusilla, do you hear me? So the translation is not coming through. I'm not hearing anything that you're saying. Okay. How is working condition and quality of life under 4.0 regarding to garment workers? Sorry, I don't hear anything that you're saying. Okay. Bagaimana kondisi kerja dan kualitas kehidupan di bawah di era 4.0 saat ini? Untuk pekerja garment. Did you hear me? I'm not hearing you. I'm sorry. Hello, Drusila. How about me? Do you hear me? I'm Ariana. Sorry, I'm. Can you hear me? You click English, right? I know you were expecting me to talk, but I can't. The translation isn't coming through. Oh, I see. Maybe you can click the interpretation off. And then, how is working condition and quality of life under 4.0? Okay, maybe Pariana wanna answer first regarding to any treaty contract between Indonesia and Vietnam. Pariana, wanna answer first? Sorry. Well, sambil menunggu untuk memecahkan masalah ini dengan Lucila. Jadi pertanyaannya, apakah ada treaty contract Indonesia dan Vietnam sama-sama negara berkembang, dan mereka adalah negara terutama dalam hal ini sebagai pembuat. Walaupun tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Anne bahwa kita karena besarnya jumlah penduduk maka dia akan juga sebagai pasar. Nah, karena sama-sama pembuat atau manufakturnya, maka ordernya datangnya adalah dari negara, biasanya negara maju.
mereka yang memesan kita. Jadi biasanya treaty atau perjanjian-perjanjian itu dilakukan antara pembeli dan pembuat. Jadi misalnya tadi ada CEPA dari Uni Eropa dan dari Indonesia, atau Uni Eropa dan Vietnam. Jadi antara Indonesia dan Vietnam sendiri tidak ada perjanjian mengenai hal tersebut. Kalau dilihat aspek ketenaga kerjaannya, tentu saja sangat berbeda. Negara Vietnam mungkin juga seperti negara Cina, sistemnya satu partai, gitu ya, lebih otoriter. Sementara di Indonesia multi partai, sehingga lebih demokratis, sehingga undang-undangnya, undang-undang tenaga kerjaannya juga berbeda begitu. Nanti mungkin Ledang Trung akan menjelaskan hal apa yang berbeda dari Indonesia, dari Vietnam yang bisa dipelajari oleh Indonesia untuk bisa belajar dari Vietnam. Jadi demikian, tidak ada kontrak atau treaty perjanjian antara Indonesia dan Vietnam dalam hal perdagangan ini, karena dalam rantai pasokan ini Indonesia dan Vietnam ada pada posisi yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ariana. And for Trang, the last one, what are the success factor from Vietnamese workers that can be implemented in Indonesia? Trang? Trang, are you still in? Hello? Are still in? Are you still in, Trang? Okay, maybe. Okay, yeah. Now I can unmute. Yes, yes, okay, yes. I think if I may suggest anything that work in Vietnam, for Indonesia, I think it's going to be communication across players in the big picture. So I think it's going to be communication between workers and the management, communication between workers, the unions, and the factories, and also from buyers. Right, so I believe that workers in Vietnam, in particular in better work factories, have been doing pretty well, is because they have factories do have pressure from buyers and unions, as well as other government agencies, including Ministry of Labors and Social Affairs. That's number one. Number two is going to be forces from the competition in the labor markets, right? As you know, in Vietnam, we start to experience labor shortage in many industries, including in textile and garments. So factories are actually competing really hard to acquire laborers. So they will have pressures to improve the quality of work and measures to improve the productivity, etc. If more information about competition, more information related to job opportunities outside the government factors are provided to workers, and so worker will have better opportunities and better power to negotiate with the management of the factories. Those are the two things I believe can be relevant for Indonesia. I will also add another point that Dr. Ariana brought up. I think in Vietnam there is the minimum wage that apply to factories, and there are minimum wages levels for different regions
in the country. So we have differences in levels of urbanization, like in cities and big cities, the minimum wages are higher than in rural areas. And now the third one, and then the last one would be that we see a movement that factories have been moved to rural areas. So instead of trying to acquire laborers to factories, we see a movement that factories do need to come to places where the supply of laborers is better for them, because we start to see a shortage of laborers in many industries. Very much for the answer. And the last one from Prof. Drusila, when I answer. Do you can hear me? You are mute your phone. Okay. So I didn't hear what you said, but you texted me what I'm supposed to talk about. Yes. I hope you can hear me. Before I say anything, I just want to thank the translators and interpreters who are working on this conference. It's really been fantastic. It's among the best I've ever experienced at a conference. So thank you very, very much. It's really made it a great experience to be on this call. The question was about working conditions in the high-tech sector. And it's, for me, it's been kind of interesting to watch the, you know, I think everyone in Indonesia knows about what happened in 1996 when there was a lot of concern about working conditions within the apparel, textile, and footwear sectors in Indonesia. And the first reaction of all the international buyers was basically to say, well, this isn't our problem. These aren't our factories. Go away. Don't come to us with concerns about conditions of work. And then, you know, a couple of years later, the international buyers start getting the idea, well, actually, they do need to take responsibility for conditions of work in their factories. And, you know, we launched onto this 20-year journey to try their 25-year journey at this point now to basically upgrade working conditions in apparel, textiles, and footwear. And then we start hearing the same kinds of issues in, particularly in China, in the high-tech sector, you know, whether it's putting together phones or whatever, where the same conditions of work are emerging, where people are treated in very dehumanized ways and they work in extreme long hours. And you hear forever stories about workers in the high-tech sectors jumping out of windows because the conditions of work are so horrible, but they don't have any way out of those jobs. And then you hear the very same thing. I'll say it, Apple, their first reaction was basically to say, well, these are not our factories. We don't own the factories. We're not responsible for conditions of work there. And eventually Apple, you know, that was their first reaction, just like that was Nike's first reaction back in 1996. And now here we are where Apple's actually seriously attempting to improve conditions of work in their factories. But there's nothing peculiar about the apparel sector. It's this, every single part, whether it was making cars or making shoes or making computers or you know, growing crops, it's the same issues over and over and over again. And in fact, as we move, if you look at Amazon, you've got the same problem where workers are working extremely long hours in dangerous conditions, you know, often without adequate healthcare. And so the challenges that we're facing or we've attempted to respond to in the apparel sector over the last 25 years is no different than every other industry, and it's no different than any other time in history. So I would say that, you know, the battle to improve conditions of work is going to be one that we are going to be fighting in every single sector, in every single country for some time into the future. That's what I would say. I hope that answered the question. Thank you for the answer.
Selanjutnya adalah sebagai kesimpulan, sesi yang terakhir ada kesimpulan, ada beberapa permasalahan terkait kondisi kerja serta kualitas hidup pekerja garmen, baik Indonesia maupun Vietnam, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Beberapa rekomendasi kebijakan juga telah disampaikan untuk mengatasi masalah tersebut. Semoga kondisi buruh baik di Indonesia maupun Vietnam semakin membaik meskipun di tengah pandemi COVID saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Pada Ibu Mutia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Permata Wulandari, PhD. Apresiasi sebesar-besarnya kami haturkan kepada para keynote speaker, narasumber, moderator, dan seluruh peserta webinar ini sehingga sampai saat ini masih berada di chat dan masih berada di Zoom aplikasi. Besar harapan bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat dan seluruh peserta dapat memaknai kegiatan ini, terutama untuk memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan pada pemangku kepentingan dan juga pengambil kebijakan mengenai isu-isu ketenagakerjaan. Akhir kata, kami selaku penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partisipan dan seluruh narasumber dan keynote speaker, juga para penanggap. Mohon dibukakan pintu maaf sedalam-dalamnya jika terdapat kekurangan selama berlangsungnya kegiatan. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada virtual foto? Kan tadi udah, Helen. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu kita melakukan virtual foto bersama sekali lagi. Oke, bersiap membuka kameranya masing-masing. Ya, kita buka kamera masing-masing untuk melakukan virtual foto. Baik. Sebelum kita meninggalkan tempat, kita membuka kamera. Mohon dibuka opsi kamera dari Zoom. Ya, kita coba. Oke, satu, dua, tiga. Tahan. Sudah semuanya atau masih? Tahan sebentar. Tahan sebentar, sedikit lagi. Itu lihat jendela mah. Dia bisa buka VPN-nya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. See you again. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ibu dari perusahaan, dari serikat pekerja, dari mahasiswa, dari LSM. Bapak Anies. You're not too tired staying up late. Terima kasih Bu Sari. Oke, David, Anda bagian dari ini ya. Pak Ariana, apa kabar Pak? Terima kasih Pak. Many thanks for David ya. Terima kasih David. Silakan ditunggu sertifikatnya ya dan materinya nanti dikirim bersama. Terima kasih Pak. Pak Saud. Pak Trisakti. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Salam. Salam Pak. Hey, Rian, kamu di mana? Ariana nanti kapan-kapan diskusi ya. Boleh. Kita balik dulu ya. Siap. Masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Dan kita diskusi inilah lebih terutama tentang ini, hasil dari sini juga penting.
juga ya, tentang upah minimum, tentang syarat-syarat kerja. Iya, iya, betul. Yang perempuan aja. Oke, Bung Ariana. Sampai ketemu lagi. Teman-teman Better Work juga, terima kasih. Drusilla, have a good sleeping today. Bye bye everyone. Bye bye. Bye bye Ariana. Bye bye Trang. Hi Trang. Bye-bye, Drusilla. You should stay, go to bed now. Oh, it should be night in the U.S. The square part. Kau di mana? Kita di mana? Yes, awak bayar dua, awak terpaksa bayar kantor dua kali soalnya karena ada cepat awak. Iya, ada tulis kesalahan kan? Ternyata dua datanya yang masuk di untuk di kantor aku bayar terpaksa kembali ke kantor. Iya, salah awak kemarin salah.